Oke, udah mulai aja nih. Ya, final open qual kedua buat lolos ke close qualifier. Bocil lawan Yawe. Ketemu lagi di mantan-mantan AG. Yawe DB, YD sama Paris. Mantan AGM. Ya, best of the series. Menang ketemu Aurora besok. Langsung ketemu bos, last boss ya anjir besok. Ya menang nih ketemu Aurora mereka. Aurora. MAG ketemu Blacklist, Execration kemarin lolos ketemu Talon juga. Ya besok mulai. PGL juga besok ya. PGL kapan sih? Oh 21 lusa. Ah kalau gagal masih ada PGL. Masih ada qualifier selanjutnya ya. Masih ada open qualifier lagi. Aman bang, aman bang. MAG lawan Blacklist besok jam 3 kalau nggak salah. Jam 3 apa jam 1? Bentar. Ini Dream League. Dream League. Oh jam 3. Aurora jam 11 lawan yang menang di sini. Rentang jamnya jauh. Oh BO3 ya. Nah, itu kalau MAG kalah main lagi malam ya jam 7. Ketemu Talon atau Execration yang kalah. Ya besok qualifier, close qualifier ya. Besok close qualifier. Lusa juga ada open qual lagi itu barengan PGL Wallachia. PGL Wallachia. Aman bang, gak telat bang, baru mulai bang. Aurora. Itu turnamen yang Opus League sama Coffee Cup kayak kagak mulai-mulai gitu. Ada turnamen open qual mulu anjir. Kagak mulai-mulai. BO3. Ya ini sama kayak Darling sih kemarin, cuma bedanya nggak ada Kuku. Epen kan gantiin siapa? Kuku. Epen ganti Kuku. Kuku. Kemarin sih menangnya main jauh juga tuh gue nonton yang pas lawan YG. Owning juga timnya Yowe. Ya nggak gampang sih udah pasti ini. Cuman kemarin kan ngalahin Blit ya. Masa iya lawan Yawe kalah. Lawan Blit aja menang. Masa lawan Yawe kalah anjir tim Staken. Blit main jam berapa? Blit main jam 1 pagi. Lusa Blit main lagi. Nggak tahu tuh, nggak tahu tuh. PGL dapat invite nggak tuh ke close qualifier? Kalau nggak dapat sih ya udah open qual lagi. Tapi sih kayak kalau ada close qual juga kayaknya Blit nggak di invite sih. Paling standar. PGL Aurora udah ke invite ya? Apa enggak? Oh Aurora udah. Ya mungkin Blit dapat close qualifier mungkin. Kalau Aurora di main turnamennya. Ntar ketemu bocil keok lagi anjir. Ketemu MAG keok juga lagi ntar Mikoto. Open qualnya. Bleed, bleed, bleed. Oh iya MN ngekas ya. Waduh, GG dong bocil. Kemarin MN nggak ngekas sih. Buset. Setrong abis bocil. MN isbak. Bocil is not back. Oh ya WU juga besok ya. Jadwal siapa? Besok apa sih? Saya sama WU. Wow, WU rame juga anjir. Lah, Navi Junior di sini anjir. Oh, WU 3 hari lagi. Maret 22. Saya barengan sama Mena, jangan-jangan Bang Ipul besok jangan-jangan main Bang Ipul. Oh, enggak 23 juga. Lah. Quest. Oh, ada quest. Gak jadi free lagi dong ini.
Kemarin udah hahihi nggak ada quest sama Falcon di Elite League, sekarang di Dream League ada PSG quest. Entar tanggal 23 juga WEU bareng Mena. Saya kayak bareng Eastern Europe. Lah Spirit? Lah Spirit main cross qualifier anjir. Oh gak kemarin mereka turu ya. Bad boom soalnya. Ya Spirit main dari close qualifier mereka. Ya besok bareng sama saya Eastern Europe. Saya Eastern Europe China. China tanggal oh 22. China lusa. LGD Azure G2 IG. Rebutin satu slot. Oh, China cuma satu satu slot doang anjir. G2 IG. SA, ya boom ketemu Heroic lagi. Kemarin gak ada Heroic lu ya, lolos Elite League. Sekarang ada Heroic lagi buat Dream League. Shopify juga enak tuh. Shopify, nons. Fart Studio. Oh, Fart Studio lolos lagi open wall. Fart Studio. Nouns. Satu slot juga. Oh ya, Stakan Taiga tuh yang baru. Namanya apa sih, lupa gue. Kayak wave-wave gitu. Oh, Leviathan ya nih. Krislak semi boy Kepi, gila. Kepi terbang ke SA itu dari Australia. Taiga bisa main dari EU mungkin kalau SA. Kepi sih dari Australia ke SA sih kayaknya nggak mungkin main dari rumah sih anjir. Ya strong sih ada Krislak anjir. Krislak, Kepi, Taiga, Stinger, semi boy. Ya semi boy mungkin bisa diganti itu. Ganti Dagma, Dagma gue siapa namanya? Parker. Parker kan udah punya tim juga. Leviathan, kalah cok Leviathan sama Starbuck. Kalah sama stakannya Dagma Go. Gak lolos. Gak lolos. Kayak sih Kepi masih main dari rumah sih itu. Gila dari Australia ke SA pingnya berapa jir? Kayaknya nggak mungkin dia langsung terbang ke sana. Leviathan tuh organisasi apa bukan? Oh, organisasi. E-sport organization. Bikinnya 2020. Taiga balik lagi anjir. Taiga cor. Kayaknya ada TI player sih itu. Kepi, Taiga, Stinger, Krislak, Semi Boy. Oh, itu yang punya Messi. Leviathan. Leviathan. Bang Messi, Bang Dodo nggak bikin tim nih Bang Dodo. Kemarin cuman malah main kemarin Bang Dodo. Tetet, tetet, tetet. Taiga, duitnya udah habis nih, udah dipakai buat betting lagi. Kemarin kayaknya all in Liverpool tuh kalah sama MU, udah habis lagi tuh duitnya si Taiga, all in Liverpool. Papa, 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 papa. Tim lawan siapa aja? Tim lawan Darling, Yowie, siapa sih kemarin? Abad, Yowie. Carlo BDZ tuh mantan Blacklist pos 5 nya sama si Jing sih mantan Geekfam. Oh sama si Epen Repen gantiin Kuku main offline. Udah kena ini jujur-jujuran aja ya. Thank you game game soal kita jadiin aja ya. Balik pindah ke offline si Epen. Ya Repen 3 Kuku jadi coach itu katanya. Cuma gak tahu tuh paling coach meme doang. Mungkin bantu draft juga kayak Kuku. Ya strong sih tetap gua rasa kalau ada pemain pengalaman gitu, drafter juga. Kemarin juga gacor juga Darling anjir berapa kali mereka masuk final 3 kali coy, masuk final Darling gagal semua. Aurora kalah 3-2 kan, mereka kalah sama Aurora. Kemarin 2 kali final BO3 juga kalah 2 kali sama Telon sama Blacklist. Udah nyengin Geek Fam anjir, final kalah mulu. Elite League akhir bulan, Elite League
Elite League. Abis beres Walacia tuh open qualnya. Tanggal 31, 31 30 akhir bulan weh. Ya itu online juga sih, galan sayangnya. Elite League. Lama-lama burnout juga nih pro player. Yang mungkin yang kayak Boom, NGX yang gak pernah ikut turnamen tier 1 sih mungkin fine-fine aja, cuman kayak 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 Liquid, kayak Spirit, Gaimin. Turnamen, 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 turnamen. Eh, prize pool-nya gede juga sih anjir. Ownernya juga, organisasi timnya juga udah pasti udah ikut 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 ikut. Sejuta, sejuta, sejuta dolar anjir prize pool-nya. Cuan. Kemarin cuma DPC major, DPC major. Ya paling Dream League. Sekarang udah kayak ada berapa major ini, hitungannya 1 juta dolar mulu. Tetet, tetet, tetet. Buyout Jackie Mikoto. Jackie Mikoto ke Wallop malah lebih improve jir. Langsung lolos itu. Join sama Wallop mah asli. Jackie Mikoto Rusman sih, buset. GG Gaming bos. Tinggal kasih pos 5 pos 4 GG udah itu. Langsung close qualifier easy. Jauh lebih improve daripada di Blit, yakin gue 100%. Yakin banget. Jauh lebih improve daripada Blit. Blit lawan 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 bocil sama MIPH ya kalah cuy. Udah tier 3 ini Blit hitungannya. Kacau kacau. Udah setara sama 747 sih. Masalahnya kalau dari segi player sih di atas 747 jauh anjir. Nih hasil out out outcome-nya gak beda jauh sama 747 anjir. Tujuh empat tujuh langsung bubar nih Blit, kapan bubar ya anjir. Mocel diajak ke Wallop lagi. Ngajak Beyond Combat lu Mocel. Thank you Gimbi Dimi. Gak maaf tinggi delaynya. Emang gak ada official streamnya juga. Udah 747 2.0 itu Blit. Untung yang punya kaya orang Singapura ya. BO3 ini final soalnya. Kemarin BO1 ini BO3. Eh enggak BO5 kan BO3. Final sih soalnya. Ini sih BO3 deh. Ya BO3 grand final best of 3. Ya kali best of 5. Eh menang ketemu Aurora juga besok jam 11 udah mulai nih. Nah, let's go game pertama best of 3 antara tim Darling lawan tim Bocil. Ini Armel ya. Armel begini dijadiin ini. Ya Abad, BDZ. Ini kayaknya si Epen. Apa ini Epen gue lupa. Ini Jingzi. Kukui. Ya, ini Yowei nih kayaknya Earth. Si Epen, Epen main pos 3. Udah ini jujur-jujuran. Nah tim Bocil habis ngalahin Blit kemarin. Masa iya turu lawan tim Darling doang. Herocopter juga langsung di-ban, TB ban, ya paling ban-ban Hirochi Speak kayaknya. Allstrike Yawe juga langsung di-ban, ya Jingzi TB juga di-ban. Ya, mulai nge-ban Signature Hero Comfort Pick-nya Darling. Kemarin Bocil masih nge-ban Hero-Hero Chispik kayak Huskar, semacamnya, Mipo. Lawan tim-tim antah-berantah. Gak mau kena cheese pick. Nah, sekarang mereka udah tahu juga hero-hero Darling. Kayak si Yawe Leslak, Jingzi TB. Abed juga main main Morphling juga. Ya Raven ganti ngegantiin Kuku. Bedanya di situ doang Darling. Oh sama Abeng ya diganti sama si BDZ Barlo.
Abeng udah kena kicket Abeng. Shadow Demon saya entah juga langsung diban. Dan next band lagi buat Darling. Tiny, Tiny, Tiny. Waduh gila, ngelepas Tiny Saper sih udah kena ampun umpan lambung manja nih ntar. Udah kena umpan lambung Tiny-nya Saper ini kalau nggak diban. Apa mau diambil sama Darling? Tiny-nya sih main GG Gaming. Si Saper. Nah, Timur Sao juga langsung di-ban sama Darling. Tiny-nya lepas Saver kalau mau diambil. Dan oh, di-mat duluan. Ya, di-mat duluan sama Darling. Ya, tahu sih mereka udah pasti Saver Tiny maling GG abis. Gak dilepas sama Darling. Tiny pick buat Darling, bisa pos 4, bisa pos 2. Ganti ke Rubik, Saver. Ganti ke Rubik. Pusing lihat media share. Aman bang, di sini media share selalu off kalau misalkan di game. Kalau ada media saya paling di play di sela-sela game bentar. Gak ada gempa bumi di sini. Next band lagi buat tim Darling. Hero siapa yang di ban? Saver kayak main Rubik. Njong sih kayak jarang main Rubik, dia nggak pernah malahan. Kalau nggak Pakna Gyrocopter, udah di ban juga Gyro ya. Pakna Gyrocopter CM Undying. Udah lama juga gak lihat Njong Undying. Babang pos 5. Babang pos 5 lebih ampas lagi dia. Gak ingat tim D In Your Dream main pos 4. Ya dia pos 4 atau pos 5 sih waktu itu. Yang namanya Dream main pos 4 pos 5. Busuk anjir. Yang ada Dream-Dreamnya main support. Emang bukan bukan nyawanya. Udah bener main core. Lifestealer Huskar juga langsung diban. Ya hero daya juga Lifestealer juga nice buat lawan Tiny. Mungkin mau ngambil hero kayak Mars, Senta udah diban. Razor langsung diban. Troll mungkin bakal diambilnya Siam langsung diambil juga Manjong. Njong gak sih yuk. EPA sih gak begitu masalah sih ketemu Razor. Paling kayak Troll mungkin mau diambil masih Babang. Razor langsung diban. Ya kemarin juga main Razor juga tuh si Bak main Yahweh ya, Yahweh apa sih? Ah, berarti Yahweh. Ya, next pick-nya buat Darling dan Mirana. Juga langsung diambil sama Darling. Ya, Deka udah diban. Oh, Deka belum diban di BTW. Ya, bisa combo Deka Mirana. Stun Arrow, Stun Arrow. Ya, ada Tiny juga, Avalanches buat setup Arrow. Begitu punya Blink. Masih possible Tiny mid juga buat si Yahweh. Deka mungkin. Ya Deka langsung diambil. Ya ada kombonya Falcon ini. Deka Mirana Tiny Crit. Ya hati-hati combo-combo stunnya ini jadi masalah kalau nggak ada BKB. Apalagi kalau misalkan landingnya enak menang. Bisa repot dapat Blink early Deka nya. Blink stun arrow modern anjir. Avalanche toss aja kan tuh. Dua supportnya juga pepper banget itu. Kalau kena tangkap sih mati udah langsung si M Rubik. Gak ada save juga. Next pick lagi buat bocil udah kelihatan DK core antara mid atau offlane masih bisa dua roll. Kalau main Namis offstream itu cuman buat Kuroki doang gitu. Buat mekanik tuanya Kuroki doang. Ntar tuh di Elite League bakal nongol lagi kayaknya Mirana Kuroki. Khusus buat Bang Botak Dark System. Next pick-nya buat bocil. Core lagi DB mungkin. Offline udah main banyak yang di ban juga. Timber, DK, Doom masih ada nih kalau mau diambil. Bisa nge-deny pick Morphling juga. Mars juga masih ada. Doom, Mars, Magnus. Paknai DB juga masih ada. Cuman Rubik 4 juga buat si Seper. Seper ya, next pick ya bocil. Bocil. Wah ini IED lawan ini nih bannernya. Banner IED lawan Armel gini. Tidehunter yang udah main jarang di pick juga. Tidehunter, Slug enak banget ini. Slug, Ursa, Lifestealer. Lifestealer udah di ban juga. Ya Tidehunter langsung di pick sama bocil. Sementara next picknya mid mungkin. Last pick dikasih ke Babang mungkin biar enak. Lihat matchupnya apa mau daya aja. DK-nya soalnya masih bisa di switch ke 4, ke 3.
Cuman tiny juga sih ini pos 4, melek-melek. Ada repot anjir. Em carry dulu mungkin. Ya Sven, sini ambil juga. CM Sven combo. Ya main juga ngalahin bleed pakai Sven juga. Nah, tinggal create space, Babang dapat lane enak, aman, BKB beres, join fight. Cuma nih yang jadi masalah late game rada ngeri sih. Tide Hunter soalnya late game ravage doang, itu juga kalau kena. Kalau sudah pada BKB repot dia. Harus main agresif ini bocil, mid lane-nya daya juga. Pak masih ada. Cuma lawan DK juga sih ini kayaknya mid-nya. Bisa jadi hero-hero early game mungkin yang bisa rotate. Late game rada repot ini anjir. Spend Tide Hunter, spend kena kite. Puyeng. Ya Luna langsung diambil juga. Late game hero buat si Abad Luna. Ya DK juga bisa scaling ke late game. Sisa pos 2, pos 3 buat Yawe atau si Epen Raven. Sementara 2 main terakhir, hero nya DK. Ya hero nya DK, hero nya Daya buat lawan DK. Memang Daya, Huskara udah di ban juga Daya. Mamang, Primal Beast masih ada nih Dai. Kalau mau diambil bisa main early game juga, tabrak-tabrak. Primal Beast, Panggo juga masih ada. Primal, Panggo. Apa mau Warden bawa ke late game? Ak Warden. Kunkai juga langsung diban. Kunka. Ya dua band terakhir, hero offlane atau mid buat Darling. Daxir juga masih ada kalau mau dikomboin sama Tiny ini buat Darling. Gua enggak tahu juga Raven main apa aja. Di pro game kayaknya dia enggak pernah main offline. Di sini nongol kayak. Game kemarin. Kemarin main apa aja sih ini? Nah, Dream League. Season 22 anjir. Fart Studio One Move B8. Gak nongol anjir gamenya. Ya gak ada gamenya si Yawe. Bocil Carstens. Ya kalau tim Stakan kayak gak masuk ke sini anjir gamenya. Ya Viper juga langsung diban sama Bocil. Ember Spirit mau diambil mungkin. Doom juga langsung diban. Ember mungkin mau diambil. Spirit, Ember, Void buat daya. Bisa rotate-rotate juga. Konsep poster darling. Tahu tuh anjir Armel. Nih Armel kuku lagi pada live stream nih. Lagi mendulang duit ini, mendulang viewer live stream di Twitch ngekas darling. Kemarin yang nontonnya sampai 20k anjir si Gabi. Nobar darling lawan siapa itu? Aurora apa kalau enggak salah? Nonton sampai 10k anjir, udah kayak official stream. Ya Primal Beast langsung diban. Dan last picknya Daring bakal kelihatan DK nya mid apa offlane. Daya positifnya bisa ngelihat hero match up nya. Masih ada Aquarden juga buat Daya. Hero yang kemarin main sering di pick juga sama Mang Dai. Primal Kunkai udah diban. Masih ada Panggo kalau mau diambil. Panggo liar. Nice early game. Late game juga bisa scaling juga. Dan last picknya, ya ini BO3. Ya butuh hero rotate aja mungkin. Early game push tower. Offlane apa mid pertanyaannya buat si Yowei apa Epen. Offlane sih udah banyak yang di ban juga nih. Mars masih ada ini kalau mau diambil, cuma nama Tiny juga. Daxir mungkin. Omni Knight. Okay. Omni Knight. Buff Luna juga ya, strong juga sih itu di mid game. Level 4 Purifying Hammer-nya sakit juga. Ya GA Repel, gak ada dispel dari bocil. Nullifier kayak gak ada yang gak beli juga. Seven mungkin paling tadi suruh nullifier. Hero loncat sih ini kayaknya buat si Daya. Spirit mungkin. Apa Panggo? Panggo apa Spirit? Primal enak sih, cuma ada di ban juga. Panggo liar. Apa Timber? Timber di ban ya. Timber udah di ban. Ya Warden, Spirit apa Panggo. Ya Warden atau enggak Panggo sih kayak si Daya. Pada hero cheese pick lagi, Viper Huskar udah di ban. Huskar.
Rubik mid tau-taunya mode Thompson. Thompson mode. Dari skill player sama sih kayaknya. Sama-sama player DPC juga kan kemarin tuh. Si Yahweh, Repen, BDZ. Aduh, Jingzi. Ya, last pick-nya Daya, bingung juga nih. Kapan Dai? Dai? 3, random, 2, 1, dan pilihannya ke Sniper. Ya, bisa main last late game. Mungkin mau bikin ke Kanda juga kayak si siapa? XM, Azure. Bikin Kanda Sniper, Kanda Aghanim. Ya, late game hero juga, cuman minusnya nggak begitu strong buat gerak. Hero-hero dari bocil, gue rada ngerinya di situ. Ntar Yowei punya blink, rada repot. Bahaya sih ini. Ini bocil kalah 20 menit, udah rata. Ya, high ground mereka mungkin strong, cuman nggak ada yang bisa gerak, cuy. Tugas berat banget ini buat supportnya, rotat-rotat. Midnya stay nge-flock di mid lane, atasnya juga sama. Bawahnya juga sama. Kagak ada tuh yang bisa gerak. Ya, DB mungkin begitu punya blink, cuman Ravage juga 2 menit sekali aja dipakainya. Aduh. Ya, gue sih lebih suka Darling sih dari draft. Jauh lebih gampang dieksekusi, paling ntar nyoba make motonya Ramji, bocil, day come day die. Ya, rada susah buat dieksekusi teamfightnya bocil. Ada DK bisa loncat, ada Tiny bisa loncat, arrow follow up. Daya sih nggak aman itu. Sama juga si Babang juga ngeri-ngeri juga. Belum Omni Knight juga kan, GA segala macem, repel. Ya ada hero sih gue lebih ke Darling sih. Late game juga kayaknya. Ya late game mungkin masih 50-50, ada sniper juga. Itu juga kalau bisa dibawa ke late game. Ngerinya 20 menit 30 menit gitu udah dibantai-bantai. Ya laning jangan sampai kalah sih salah satunya. Laning kalah sih repot. Ribet ini, pos 4-nya enggak ada damage. Pos 2-nya enggak rotate, pos 1-nya butuh item juga. Ya pos 2-nya juga butuh item juga sih. Ini daya pede nih kayak sniper. Tadi itu kayak sih tadi udah bingung tuh mau ngambil apaan sampai 3 detik sisa. Dah sniper dah. Kenapa enggak pago tadi? Ya pago enggak jelek-jelek amat dah. Enggak ada piercing BKB stun. Bisa rotate juga. Posnya nih, kuku langsung login nih kuku. Kuku langsung login, ya Allah dai. Snipernya trial gitu dai, level berapa snipernya? Level 6 dai. Trial gini. Eh Raven rank berapa sekarang anjir? 82. Si rank tinggi juga dia walaupun ganti role ke offlane. Ini jujur-jujuran aja ya. BDZ, abad. Ada yang kena overplus cin. Abad Dota. DB turun lagi 93 anjir. Ya, game pertama best of 3 antara Darling lawan Bocil. Darling 4.0 DB. DB jadi ikut sakan Pino ini. Ya, Abad main carry Luna, Mirana 5 buat si Barlo. DK buat Yawe, Omni buat si Epen gantiin Kuku. Mata ini 4 buat si Jingzi. Radiant ada bocil, Tide Hunter 3 buat DB, Faris main Crystal Maiden, Daya main Sniper Mid. Sven carry buat IED sama Sever main Rubik. Pos 4, Grandmaster Tier. Ini banyak banyak hero yang ngeselin sih Darlin. Omni di belakang, DK Tiny loncat. Ini bakal repot sih teamfight nih. Minimal sih punya BKB, udah pasti itu satu. Kagak punya BKB lawan Avalanche, DK, Stun, Arrow sih puyeng. Ya laning sih atas, kayaknya fine-fine sih DB sama Sever. Lebih itu ada potensial kill, kecuali kena Arrow dari Mirana. Itu juga kayaknya susah juga ngebunuh Tahan Hunter. Mid lane, fine-fine juga buat Sniper. Bawah juga sama. Mungkin bawah yang ada potensial kill. Avalanche Toss, Sven juga ada stun dari CM. Bawah mungkin bakal ada threat kill.
Ya, delay game aja sih nih sampai Babang punya Echo Saber, BKB, Aghanim dah. Baru coba fight mungkin. Sebisa mungkin delay aja sampai BKB beres. Ini Daya juga kan ntar butuh-butuh babysitter sih ntar. Ini DK punya Blink, Tiny punya Blink sih target utama Daya tuh. Huhuhaha, siap-siap di tos ke belakang. Pushing. Tiga hero pepper semua itu, CM sniper sama Ruby. Lightning kalah, oke, rada khawatir aing. Jing. Jing sih. Ya Babang sih kemarin main Sven-nya gokar lawan Blit. Anteng farming hai. Tinggal join fight aja kemarin. Yawe juga rank tinggi nih kalau nggak salah dia. Rank 16 Yawe. Ya lawan DK juga, DK-nya nggak begitu masalah juga buat last hit, easy last hit. Paling kena harass sedikit dari shrapnel, right click-nya Daya. Ya mungkin Daya hati-hati sama rotasi musuh aja. Tiny, Avalanche Toss, Arrow juga. Siap-siap rotate juga nih si Paris sama Saper. Mid-nya kayak udah pasti bakal ligeng ntar sniper level 5, level 4. Support ke mid lane. Oh, ya bang. Dan sekarang juga kena damage dari heal bomb sama Hammer Fury. Ya ini sakit juga ini damage. Begitu dapat level 2, level 3, damage-nya seger. Atas BDZ belum punya level 2 dan tewas langsung Saver. Dapetin kill-nya ya, nice dari DB sama Saver. Ya selalu gitu manfaatin level 1 Mirana naikin Star Storm apa naikin Arrow. Dia belum punya leap, coba di dive. Jadi kalau main Mirana masih level 1, nggak naikin leap, hati-hati banget, bisa di dive banget soalnya. Kurirnya mati, 2 kurir. Oh, satu lagi gak dapet. Eh, first bot jatuh tangan bocil. Seper dapetin last hit ya. Sentry langsung di ward juga. Emen kemarin gak ngekas sih, lancar banget ya bocil. Gak ada susah-susahnya tuh kemarin anjir lawan Bleed sama siapa sebelumnya yang dibantai juga. Gak ada susah-susahnya anjir kemarin. Emen udah congratulation IEDA ini. Congrats bocil. Oh, avalanche. War heli bomb, ada purification heal, purification hammer juga. Ups. Dan damage masih belum cukup. Oh, blood grenade. Oh, 20 HP, 16 HP aman dan malah tiny-nya harus tewas di bunuh sama Faris Njong. Dapetin kill sama kayak Crystal Nova. Ini ada Saf juga. Eh, selamat juga Bang kalau kena hit sekali lagi mati tuh dia. Oh, di cancel Saf ya. Ada heal bomb tapi ada stun juga di situ dari YD, pasti jaga jarak lagi dari heal bomb-nya Epen. Purification. Ya, main udah dapat satu kill juga di bawah 2-0. Nice start buat bocil. Ya, yang penting sih pastiin ini mid nggak main aja sih. Yowe. Blink daggernya jangan sampai cepet jadi. Ya tahu nih dia mau bikin early apa enggak. Marin sih setiap main DK terus snackingnya main Mirana, first itemnya blink mulu sih dia. Gak ke match layer atau apa yang lain. Mantap. First item langsung blink, Mirana dikejar lagi Carlo. Masih gak ada yang leap dia. Masih bisa jaga jarak tapi ada creep wave juga harus ditarik sama Saver. Ya main agresif di atas, DB sama Saver. Si Carlo gak naikin leap, coba dipunish abis sama mereka. Udah ngeliat ada arrow juga kayak tadi nongol. Artinya gak ada leap level 2. Ini game 1 ini, game 1 BO3. Ini final jadi best of 3 series. Buat dapetin satu slot ke close qualifier ketemu Aurora, udah pasti lawannya Aurora di close qualifier. MAG ketemu Blacklist, Execration yang kemarin lolos juga ketemu Talon. Execration. The prize is mine. Jingzi. Ya, Facebook langsung juga buat Raven. Iya dia juga langsung ke Brazers, belum ada stakan ya. Ya belum di stak sama Saper. Sibuk bully itu Mirana dari tadi. Ya ada juga masih fine-fine aja, masih main imbang walaupun DK mimpin dikit tapi ya wajar. Masihnya jauh lebih gampang juga, melee juga. Gak begitu masalah. Yang penting sih rotasi entar sih. Udah pasti ditakutin sama bocil, rotate-rotate dari DK tadi ini.
Ya untungnya juga tank ini butuh ini sih, butuh jarak dia buat dapetin avalanche toss, bukan kayak lion yang range bisa lempar stun dari jauh begitu DK-nya loncat. Finger dari jauh juga. Ya paling Mirana ntar main sama DK-nya. Soalnya kayaknya nggak bakal ada gankingan ke Luna sih ini. Si Abad juga kayaknya free farm juga. Harusnya kayak Babang. Sama-sama belum ada stakan kayaknya. Ya sama-sama hero yang bisa beresin stakan juga. Oh ya kemarin lawan Jackie juga lawan main Luna ya si Jackie. Luna. Luna spend juga kemarin lawan Blitz. Omni Knight nih, si Epen Omni Knight-nya bronze begini. Oh nggak ada Dota plus dia. Ya DB bakal langsung ke Facebook juga. Next satunya mau kemana nih? Langsung Vladimir, Blink Dagger, Yowe bakal coba diganti nama Sever, tapi ada Carlo juga disitu ready buat tempat arrow. Arrownya miss ngenain Varys, tapi Daya dalam bahaya juga disitu karena Sunstorm Avalanche keluar juga dan Daya kayak bakal tewas. Goodbye Mangda, Yowe pula dari Nasir dan Sever juga sama di sini bakal mati juga. Miss, nggak miss, hitnya cukup dari Yowe. Double kill buat Yowe. Terlalu pede nyoba ngebunuh DK yang udah punya level 3 Dragon Form sama ulti. Nggak ada damage anjir buat bunuh DK. Terlalu overcommit dari sisi bocil. Ya terlalu overcommit banget sih mereka. Masalahnya DK itu. DK 2 Brassers PT STR plus Dragon Blood level 3. Kayaknya nggak bisa sih kalau nggak ada burst damage. Terlalu pede banget. Aduh, blingnya cepet dong kalau kayak gini bang. 1200 lagi bling. Ini 10 menit udah punya bling. Ini nyawe kalau mau early bling langsung. Ya bisa juga dia kalau mau beli item lain dulu kayak Mage Slayer atau apa. Udah dapat 2 kill awal tadi. Aduh aduh aduh. Ya itu harusnya jangan dilakuin sih anjir, ngasih DK double kill gitu. Ya kalau misalkan enggak ngegeng terus mati sih kayaknya fine-fine aja sih game-nya. DK-nya malah dikasih feed lagi lah. Kasih makan begitu. Ya Epen bakal ke Facebook next, udah punya 2 Bracer Magic Wands. Biasanya standar Echo Saber dulu, Womi kemarin. Si Collab juga sama. Selalu first item Echo Saber. Echo Harpoon. Ya DB ke Vladimir next itemnya. Vladimir dulu sambil push wave juga. Coba beresin tower tapi ada Varys di atas juga. Carlo bakal mati harusnya disini. Frostbite, gas. Coba leap kabur tapi Sever leap. Nggak sempet di stop telekinesis. Wah kurang fast hang nih si Sever. Ya, gak seperti stop sama Sapper telekinesis, kayaknya gak dapet vision mungkin tadi. Sapper gak dapet telekinesisnya. Ya satu kali masih di Darling. Network DK udah pasti mimpin tadi dapet double kill. Ya langsung blink dia, mode Marine juga. Ya ini 10 menit, 12 menit sih udah selesai blink ini. Hati-hati dah tuh begitu dapet blink. Ini enak semua dijadiin target sama Darling. Sniper enak, supportnya enak. Ya Night Hunter juga mungkin bahkan enak juga kalau misalkan arrow yang perfect dari si Bard lo. Avalanche toss, arrow, DK stun. Ya ini rada ngeri sih. Soalnya dari sisi bocil juga paling mereka counter initiate pakai Ravage doang dah itu. Babang kayaknya sih gak bakal join fight ya. Sampai punya Echo Saber Madness BKB Agani. Sementara Lunanya bakal free farm kalau kayak gitu kan. DK nyari pick up-an, Luna free farm. Rada ribet nih kalau kayak gini, ada stakan lagi. Ada stakan juga buat si Abad. Abad Doto. Nah, tower atas juga diambil sini sama DB. Paling berharap ntar Darling rada ngetro-ngetro sih pas lagi inisiasi early game gitu pakai blink. Kali loncat ke support terus Daya di belakang free hit. Dapetin pikapan-pikapan threat juga. Ya Raven jadi pos 3. MAG besok, MAG main. Besok jam 3. Ya DB cuma dicer lagi di toss, di stun juga. Dan Raven keluar juga disitu, Barlow harusnya mati. Abad datang juga, Eclipse ready, belum dinaikin. Tapi ada Jinx juga disini, Varys bakal di threat juga harusnya. Ya support terus support. Dan ya tewas di toss sama Jinx. Ya DB dapetin last hit ya. Untungnya juga Jinx yang dapetin kill karena Varys. Bukan core ya. Kan Yowei atau si Abad. Ya no problemo, threat kill. Epen ya, Yowei dari DAG juga udah dewa kan dia. Emang season terakhir-terakhirnya turu sih. Pas awal-awal DAG kan gacor banget Jawa.
Ya we. Ya Blink Dagger bentar lagi. Udah jadi nih 10 menit Blink Dagger. Aduh ngeri juga. Oh, Faris, naro vision di situ sentry. Lihat observer bakal di ward langsung. Yo, udah punya blink di sini, bisa nyoba ngambil fight di fan mid kalau mau, kalau omninya mau TP apa tiny-nya Jingzi. Dia tahan dulu mungkin. Kurirnya di sini. Arrow dikirim, beresin si script. Ya langsung smoke nih. Ya, langsung smoke. Langsung gerak 10 menit anjir udah punya blink. Ready di Yawe. Ulti juga 5 detik lagi ready. Coba ngincer sniper kayak dia tapi ada vision di sini juga di sini kalau smoke-nya break. Bakal ngeliat ada Yowei tapi bakalan telat udah pasti refleksnya daya ya bakal kena arrow bakal kena avalanche toss arrownya miss kalau Kuroki gue ada off stream di sini avalanche toss ada Sven datang di sini coba five juga tapi tewas langsung sniper mungkin bisa dapetin Mirana di sini mati langsung kena fireball tiny juga bakal tewas ulti dari Faris Raven harusnya tewas juga di sini 3 tukar 1 not bad buat bocil nice TP dari Babang langsung gercep TP ke mid lane pakai GS ya untungnya GS-nya nggak dipakai buat farming juga tadi dan towernya juga bakal diambil. Udah dibaca sama bocil, nice play banget. TP-TP-nya plus tower juga big banget ini nilainya buat bocil. Bumalus gold change plus tower. Ya daya jadi mid modal nice. Sementara di atas sudah nge-vlog aja DB, santuy farming mode Rusman. Ya, Vladimir round way. Tadi siapa ya dapat kill? Babang dapat. Daya dapat dari Shrapnel. Ya Babang ngebunuh Raven, Mayan 294. Sniper juga dapat Carlo. Carlo yang dapetin kill karena daya bukan core-nya. Ya, lebih nice lagi supportnya dapetin kill. Nice trade banget. Sementara Abad lagi beresin stakan juga. Xanax ya top 3. Pegang sama tiga core-nya bocil. Yowei udah mulai kesalip sama IED. Gak tadi di perang di mid lane. Ya, sedikit. Ya itu blundernya gede banget sih si ini. Si siapa? Carlo miss arrow-nya. Kalau dia nggak tadi arrow yang nggak miss, beres ngebunuh sniper bisa balik gitu. Nggak sampai diving terlalu dalam kayak tadi. Sedikit blunder parah. Kan sedikit lagi sih itu blunder parah sih itu si Carlo. Soalnya Jingzi-nya juga harus jalan kaki dulu tadi buat dapetin avalanche karena daya. Ngasih sepersekian detik buat bocil reaksi TP langsung. Kalau arrow-nya kena mungkin nggak ada... Kayak nggak bakal sempat nge-counter ini hiat sih tadi. Mungkin kalau sempat TP-nya Babang jadi kebuang. Mungkin nggak bakal dapet 3 kill, mungkin 1 kill doang. Tiny apa sih, M? Ya. Hal sekecil itu kadang penting banget di pro game. Ya, Slayer buat si DB next item ya, nggak ke blink. Mage Slayer dulu. Sniper udah punya apa lagi di Iron of Shadows, nge-steal Breadfire juga sama Vessel next buat lawan DK juga. Omni-Knight DK, ada Repel juga sih. Repel. Kayak kok saya berblink langsung buat siapa? Epen, nggak ke Harpoon. Ya, coba smoke arah Wisdom Rune. Coba ngambil fight juga mungkin Revenge sudah ready lagi di debe. Tadi dipakai di atas. Ya, kalau udah nungguin juga tapi kayak bakal malah jadi korban di arrow dikirim kenain Faris sama Tekken SS ada gas. Sempat diambil Wisdom Rune walaupun harus tewas di tangan Sever pakai Fat Bolt. Dan Carlo harus tewas sekarang. Ya, teman kita lagi buat bocil 7-4 so far so good. DB Messlayer, DK-nya Yowek, Orchid next item. Orchid, nggak langsung ke manta. Oke, oh, kemarin Zell tuh anjir. Udah selesai Oblivion Staff, akhirnya ganti ke Blink. Akhirnya ke Blink dulu dia. Terus item Oblivion Staff. Diomelin tuh kayaknya, Polosan. Lu ngapain beli Oblivion Staff dulu main offlane? Bukannya langsung Blink. Ya, smoke dari Darling, daya dapat DD juga lagi farming di midlane, ada Rubik di belakang, tapi iya yang diincar disini langsung instan arrow-nya, kayaknya bakal di... Oh, kena Valan sama arrow, tapi iya dia main tank, disini bisa di backup langsung, ada TP backup-an. DMS masih belum cepetan, refresh keluar dari DB, sudah dapetin 1 kilo doang karena dekat, tapi core-nya disini mungkin bisa di-kill, dan ya, weh. Udah, kok es batunya begitu jalan, repel.
Dan tewas langsung di snipe sama Daya. Dan tambahan kill lagi dari Bocil. They come, they die. Sesuai kata Ramji, mengikuti ucapan gebok, gebok sindrom. They come, they die. Ya ready lagi, reaksi dari Bocil mereka juga tahu. Darling pasti main agresif begitu dia punya blink dan siapin TP. Ready buat backup kalau ada yang ketangkep. Ya, Seven itu juga yang ketangkep untungnya. Lumayan tebel si Babang, udah punya Echo Saber, Magic Wand, 2300 HP. Warcraft, armor juga. Gede. Yang ini juga tanky kayaknya. Oh nggak jadi, ada Sunstorm sama heal juga sama Helm of Purity. DB masih aman, masih coba dikejar. Arrow-nya dimakan Alvaris. Bakal jadi tumbal kayak di Sivaris, pada stun lagi ke arah DK. Pasti nggak ada yang ngejar dari sisi Darling. Dan kayaknya aman. Oh, loncat lagi. Belum jadi aman. Dayang sudah ditos ke belakang, umpan lambung. Karena Raven dan Daya masih aman. Ada DK lagi lempar Blade Fire Damage, harusnya cukup. Tapi dua hero core bakal mati juga di sini. Lagi-lagi jadi mid tumbal proyek. Tapi datang abad di sini. Eclipse sudah keluar juga. Rubik mati. Faris sendirian di depan, gak ada backupan. Dan kayak bakal mati juga. Babang di belakang gak mau ikutan. Dan tewas 4 hero dari sisi Bocil. Abad tiba-tiba datang. 4 tuker 2. 2 core sama-sama mati. 2400 gold chain secara Darling. Sedikit gak penting banget anjir. Ya mungkin gara-gara pede banget gitu Luna gak bakal join. Tau-tau Luna join anjir. Nah tadi kalau main aman aja sih ya gak bakal kayak gitu. Kebawa nafsu juga kayaknya. Daya kena tos. Ya mereka gak tahu sih Jinx udah punya blink. Jadi tiba-tiba kena tos aja nih kakek satu. Ya agak 5 next buat Mamang Daya. Jinx udah punya blink. DB ngebait temen-temennya buat mati anjir. Gak ada repek lagi ya. Tadi kalau ada repek sih menang itu teamfightnya asli. Cuman masih 50 detik tadi. Semenit. Ya Daya agak nih bentar lagi. DB udah punya Vladimir, Mage Slayer, Blink Dagger Shard. Next item. Babang udah punya BKB. Ya. Top network banget sama si Abad. Yang desa dimakanin stakan juga. Mantap BKB. Pilakteri Kanda. Pilakteri Kanda. Ya ini hati-hati juga. Tani udah punya blink. Ya bisa ditos udah pasti. Nah, masih Jingzi hati-hati si Daya. Mengdei hati-hati Mengdei. Yowe juga udah punya Orchid. Ya, Orchid beres. Core copy-nya udah dibeli. Oh Abad. Masih selamat gara-gara Moonlight Shadow. Sementara yang lain juga masih di lain-lain. Nah ini tower tier 1 belum ada yang hancur nih dari sisi Bocil. Belum nge-push tower sama sekali. Darling, oh yowe, lawan ambil headstream. Dan agak ini udah beres buat Daya. Dragonlance agak ini pilak terikanda. Buildnya si XM. Ajurei XM. Ya, Babang. Coba gerak lagi bareng teman-teman di sini. DB, Faris, sama Sever lari ke arah triangle. Kayaknya gak ada stakar yang bisa diambil. Carlo udah ngeliat ada Bocil situ. Sever juga sama, ngeliat duluan dan langsung di bar snipe, easy kill. Udah ya, dapetin lasit ya. Ya ini udah kayak kemarin main lawan Blitz sih. Udah harus pressure. Regroup, pressure, regroup, pressure. Sementara Darling udah pasti gak bakal mau fight mereka. Nunggu Luna jadi. BKB minimal si Abad. Ya next BKB. BKB dulu baru pilih tadi. Jinji TP out langsung. Njong udah punya drums, four staff, Daya Ganim. DB udah punya, apa lagi dia? Oh Shardnya udah dibeli juga. Dead in the water. Si Jangkar. Si slow. Bring Dagger next. Seven udah punya BKB, kok Sabernya on the way lagi. Sever udah punya Vessel, kalau Bling Dagger yang selalu buat Sever. Vessel beres. Abad Doto. Ya BKB Kanda. Next item buat Abad. Abad mainnya jolo banget anjir sampai masuk ke jungle sini. Masih ada tier 1 tower, ini belum hancur anjir dia udah main di sini. Ya mundur langsung. Ya dapet info juga di bawah lagi pada nge-push. Babang pake GS anjir. Ya, si M mati diloncatin sama Carlo. Tiny juga. Paris doang gak masalah. Farming lagi. Gak mau nyari pick up-an ini. Ravage bentar lagi ready nih. Si
DB. Epek bener, epek bener ini beres nih epek. Oh, abad. Mantado C gagal bukan APV dia dan ini akan ada di water. Ya, ngapain sih farming di sini si abad anjir. Oh, Mamang Daya juga mati. Mamang Daya juga mati di mid lane core tukar core. Tapi Babang dapat gigilnya 458, Epen juga dapat 380. Yolo banget anjir si abad farming di situ anjir. Cuek aja ngehit tower tier 1 di situ. Ya Daya juga mati sih tadi nge-defend mid. Tangkap sama Epen yang udah punya blink, ya kena Jinxi juga tuh. Deka Tiny Omni. Si abad-abad ini ya. Smoke langsung dari sisi bocil. Coba cari pick up-an lagi sekarang Sever, Faris, DB ada Ravage. Daya jadi tumbal proyek mulu ini anjir. Bocil B-nya boom. Bocil ntar jadi boom. Boom kedua ini, boom saya. Diem-diem aja ya. Ntar jadi boom saya nih. Ya, smoke dari bocil. Coba cari pick up-an ke area bawah tapi udah pada balik ke arah tormentor. Nah, bisa Roshan kalau mau, ada GS di Babang. YD. Kalau mau ngerosh, ya kayak bakal langsung ngerosh mereka. Aghanim next buat YD. Aghanim next, Daya udah punya Aghanim, udah selesai apa lagi nih si Daya? Njong udah punya 4 staff kayaknya. Oh, Sarte udah beres. Sarte udah beres buat jaga jarak juga itu. Granate-nya ngedorong kayak Hurricane Pike. Konklusif gini ya. Ya, Roshan langsung tapi Darling juga tahu mereka coba lari ke arah Roshan Pit. Tapi ada Ravage juga, Arrow bakal dikirim ngenain Babang di situ. Oh, rada ngeri ini. Ya, baru setengah HP. Tapi Darling juga mundur lagi mereka, abad. Kelihatan kayak farming di atas, mantap ilusinya. Ya, bakal dilepas Aegis dia sama IED. Darling, gak berani buat ngekontes. Daya anggap aja creep. Daya adalah creep. Ya, BKB udah selesai di Luna juga. Ya, ini sekarang masalah inisiasi nih. Masing-masing tim udah dapat item core-nya. Tinggal masalah inisiasi. DB dapat Ravage bagus duluan apa Darling DK Tanya bisa dapetin loncat duluan, dapat target bagus duluan. Chance menangnya bisa lebih gede kalau dapat inisiasi bagus duluan. Nah, 800-700 buat Aghanim dan ada smoke moonlight juga. Oh, moonlight doang. Ya. Habis moonlightnya kelihatan ada watcher di situ. Ya, ambil mentor juga dari sisi bocil. Sever belum punya, Paris juga nggak jelek. Sever apa Paris yang dapet? Paris, ya, main ngasih klon. Kalau klonnya diserang bakal ngelempar Frostbite AOE 450. Gila Trikanda next. DK udah punya apa lagi dia? Orchid mantap. Jinxi, Blink Eul's, Luna udah punya BKB, next ke Kanda. Ya masih pada anteng, masih imbang juga di sini networknya nggak gede-gede amat swingnya. Mimpinnya juga sama, 1K doang, 1K doang. Smoke langsung break kereta ini, suka tangkap dan Jinxi bakal jadi korban. Smoke gang dari bocil, Avalanche Toss nyoba kabur tapi ada Snipe Assassination, enggak 10 detik. Oh berhasil kabur dong Jinxi, ada Vessel keluar dan Crystal Nova cukup dari Faris. Ya, aman. Blinknya gak bisa keluar gara-gara Sever Vessel. Nah, satu pikaman kecil lagi. Njong dapetin gil ya. Nah, Darling masih belum gerak juga. Mereka masih coba farming dulu terutama buat BKB-nya kayaknya. Yowei udah punya manta. Luna BKB, Kanda next. Nah, yang susah buat mereka juga pos 3-nya Omni Knight anjir. Oh, ada yang ketangkep, Arrow dikirim Faris, masih aman, loncat langsung IAD disini, coba fight, mungkin guys ready juga sama Aegis, tapi langsung hilang Crystal Maiden, diloncatin sama Raven, sementara bantuan belum datang, Sever akhirnya nongol, tapi DB masih di twin gate, jauh banget, IAD harus coba kabur sebelum kena stun lagi dari DK, dan kena stun, disitu ada Daya nongol, Granite dilepas, tapi kayaknya Aegis bakal pecah di sini. DB masih jauh banget, dia lagi nge-vlog perjalanan ke arah Babang. Dan bisa di arrow mungkin di sini Avanso Segar Sever bahaya banget DB dan Ravage bagus Eclipse keluar dan belum sempat BKB di sini Luna bakal mati ada repel sama GA di situ masih bisa ngoding BKB-nya si Abah sebentar Babang mau sekarang Yowei
Yowei coba mundur dulu sini, coba nge-kite BKB dari Babang. Mungkin bakal loncat lagi begitu BKB habis. Yowei loncat lagi, ada Vance lagi, ada Arrow lagi mungkin di situ. Ada Luna juga di situ, kenapa Lucian Beam tapi masih mayan tanky ini hero 1 dan harus mundur lagi. Raven maju ke depan, coba nyusahin Yede di sini. Raven masih bisa gocek Yede, nice mantap tapi gagal dan DB dapetin kill. Walaupun Yede harus tewas tapi yang jadi masalah 3 lawan 2. Arrow dikirim ke arah sniper di sini. Vance datang gua kalau tidak ada bisa nge-cancel di sini dan mungkin bisa mati. Oh lah, didorong sama Daya di situ Omni Knight jadi selamat tapi Deka minimal mati. Omni masih selamat, masih nyoba ngebunuh itu Dead in the Water, dia nggak gerak dan tewas juga di tangan DB. Overall jadi nggak jelek-jelek amat. Ya Babang sekarang nggak gantian jadi carry tumbal proyek. Empat tukar berapa? Empat juga kayak, empat tukar tiga ya plus Aegis sih tadi. Abad kalau tadi BKB-nya aman nggak kena Ravage. GG sih itu. Untungnya kena tuh si Abad anjir, telat BKB dia. Untung carry Tears Zap nih si Abad ya. Dari DB nguarin Ravage dia kena, di chance lagi sama Babang. Hampir mati itu sebenarnya tadi kalau nggak dibantu repel GA dari si Epen. Oh, jing sih. Quack, 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 quack. Ulti keluar, kena stun agak anim soalnya. Damage, masih gak cukup sayangnya. Ada Griff juga dari Mirana. Hampir agenda ya, untung ada jangkar ya tadi. Kalau gak ada kabur aja tuh yang Omni Knight. Happy Luxury, kanda buat Mang Day. Oh, Hurricane Pack dulu next. Pilak 3 Ravage 28 detik, nyangkut juga si DB. Iya deh, dia udah lulus langsung next item. Dia udah lulus. Ya masih imbang juga net worth-nya, gak begitu beda jauh. 54-46 ya, gak beda jauh. Imbang banget, emang tergantung masalah inisiasi ini. Sama BKB sih mungkin. Agak nim dulu tapi next. Omni Kanda next. Ya DK main tebel juga sih. Soalnya GA repel sih kayaknya udah pas buat Luna nih si Abad. Telat BKB kayak tadi harus ditolong soalnya. Monat juga harus dipakai sama Darling. Kayak tahu juga dari sisi bocil. Oh Daya tapi gak tahu di sana sudah Vance. Toss Arrow Mamang. Daya harus mati lagi dan ada yang pick up lagi sini. Faris kena Eos dari... Oh bukan Faris, Sever yang ketangkap dan Sever juga harus tewas. Dai, Sever udah dumel aja nih. Dapat tuh Gope, Carlo dapetin kill ya. Raven juga dapet 364. Ping 1700 gold change. Dai. Babang juga DC, Babang. Mamang deh ya. Ya masih imbang banget ini game ya. Tadi juga kan gara-gara Aegis juga itu, bocil. Itu kalau gak ada Aegis, Babang udah mati duluan tadi. Sedikit ketolong mereka atau positioning tapi ada Aegis. Bocil. Ya soalnya teamfightnya bocil di tangan DB sih. Tergantung dia dapat Ravage bagus apa enggak. Luna sempat BKB, repot sih ntar. DB harus bener-bener dapat Luna kena Ravage. Transaksi dulu nih kayaknya, si Carlo. Ready. Sniper sekarang main di depan. Nama sniper tapi kok hobinya main di depan ya. Udah jelas nama sniper. Malah nongol di depan. Edging sih, force off next. Carlo udah punya Griffs, DK Aghanim next. Ya udah BKB dah buat Aghanim. Ya Kanda BKB juga buat Omni Knight. Kanda, Lincoln juga tuh. Ya Luna juga udah punya Kanda, si Abad. Ya bisa cari pick-upan lagi mungkin Darling, tapi sama juga bocil Ravage sudah ready begitu pada respawn. Bisa coba smoke lagi, Roshan sih masih lama. Paling mainin timing Roshan lagi. Ini kayaknya Dota lebih seru kalau Roshan-nya lebih cepat lagi nih respawn-nya. Ini kan map gede, Roshan gak respawn udah, gak ada objektif. Mereka akhirnya farming, game yang ketunda. Ya kalau Roshan-nya di respawn lebih cepat lagi, mereka langsung pada Roshan. Jadi lebih cepat kan.
advantage diambil lagi, nggak farming, dapat Aegis, coba-coba ini main agresif lagi, yang paling nggak nguntungin here, tim yang ketinggalan. Sniper pisau, man. Snipernya pisau. Eh, abad tuh punya kanda nih, makin sakit lagi damage-nya. Lucian Beam. Ini siapa lagi tadi DC? Babang, kenapa sih Babang? Indihome lagi bermasalah nih. Kemarin juga gitu pas lawan Blitz. Ganti Dream satunya mungkin. Thank you, geng, by the way. Kalau Dream yang satunya ntar tiba-tiba langsung Battle Fury nih. Thank you, geng, by the way, gaming slow kita ya, chill ini anjay. Nah, semua langsung dari sisi bocil. Dari pickupan ke area jungle. Oh, abad mungkin bisa ketangkep. Ya, masih aman abad, balik ke arah tier 2 tower. Oh, Tiny yang bakal jadi korban kayaknya. Ya, Jinxy, masih cepet bling. Tapi Cypher juga cepet blingnya. Dan ketangkap Telekinesis, Assassinate, dan tambahan kill lagi buat bocil. Ya, udah dapetin nasibnya. Roshan-nya masih lama sayangnya. 30 detik buat respawn timer udah kelihatan. 1 menitan lebih mungkin. Ya, DB Hex langsung next. Sivasnya beres. Hex. Eh, Revisor juga ntar gak jelek sih buat si DB. Investasi nice buat late game. Repressor-nya Arcane Rune bisa diambil juga. Push me tower mungkin. Ada GS juga di Babang. Roshan respawn timernya berapa? 40 detik. Lumayan cepet. Ya, tower bisa dipush mungkin. Ntar daya nangis lagi. Daya udah dimarahin nih ke pick up mulu. Nangis lagi ntar Daya. Ya, harian pike buat Mang Day. Sementara 20 buat Roshan respawn. Masih takutan juga buat nge-push high ground. High ground tier 2. Bocil. Jadi belum jatuh tier 2. Atas juga harus di-push lagi nih. Ada si script juga. Yawe udah nge-split lagi di atas. Aghanim-nya. Udah beres. Yawe. Ya, weh udah punya Aghanim ya, coba cicil tower tapi awas Aghanim beres di sini. Bakal coba difightin mungkin sama Darling mungkin Aghanim baru. Oh, nice dodge dari Yawe. Aghanim beres, bisa smoke kalau mau tapi abad masih di atas juga buat Darling kayak butuh carry-nya. Butterfly next si abad. Abad. Nah, atas juga harus di defend lagi nih, ada creep wave lagi. Mayan itu farming, enggak ada yang mau TP nih. Rusman sih udah TP nih ngelihat keep wave kayak gini, gak ada yang ngambil. Ya, gak ada yang defend dari sisi bocil, coba regroup aja berlima. Ngikut DB kemana, gas terus. Ya, bawah kayak bakal dipush, lanjut lagi DB. Push tower lagi. Ya, ada TP dari Luna, coba difatin di sini kayak mulai keluar juga. Cypher coba ngecek area situ. Ada smoke dari Darling, coba langsung ke area bawah. Mereka juga tahu kayak Roshan udah mau respawn. Sekalian lari ke bawah sama juga kayak bocil udah persiapan buat. Bakal tap duluan sini Faris, bakal langsung reverse di sini. Yowe ready buat lempar senapi, ada assassin yang keluar stun juga. Sven bakal mati, support, tukar support. Dibunuh langsung sama Sven gitu. Tiny, buyback dipakai sama Faris. TP langsung ke outpost. GS-nya sih udah di-commit nih sama Babang. Darling bisa terus kontes sih kalau mau. Ya, harus buru-buru beresin Roshan tapi ya bakal di-kontes TP langsung mungkin Jingli. Gak ada TP lagi, harus jalan kaki. Ya, bawah coba langsung di-push di sini. Ada arrow dikirim, bantu bunuh Roshan di situ. Dapetin Aegis-nya Babang, Roshan baru juga keluar dan di-stun sama Yowe. Abad datang dapetin Lucian Beam, BKB dipecat langsung coba TP back. Nggak ada piece BKB stun, Daya juga coba kabur dan kena stunnya Mamang. Dan bakal mati lagi kena Eclipse, Daya goodbye. Udah terima makanin itu Eclipse, sementara Faris DB. Bakal ditangkap juga kayak Yowe ada stun, bakal die back dong si Injong. Arrow juga kena dan goodbye Faris. Dan 3 hero kill jatuh ke tangan Darling. Mungkin bisa push tower juga nih, ada creep wave di sini. Ya, kesempatan buat push lane lagi, mid lane juga udah dipush sama Yawe.
Jinx juga bakal biasin creep wave lagi di situ. Ya butterfly juga on the way buat abad. Ya susah sih tadi soalnya bocil nggak bisa fight mereka. Sekalipun ada ravage tadi GS-nya udah mau habis si babang. Posisinya jadi rada sulit buat fight. GS udah mau habis. Sekalipun ada Aegis juga rada berat sih kayaknya. Luna udah punya BKB. Posisinya nggak enak banget buat fight. Ya kali musuh ketrawu juga nih. Ada ravage soalnya di DB, begitu daya respawn bisa coba ambil fight. Debe. Connect lagi Shaper. Shaper main dari mana? Di warnet tuh Shaper. Di warnet atau main di rumah nih? Ge. Ya, udah punya Deda Lus si Babang next ke Satanic buat gantiin Madness. Awas kena tos, DB. Oh, gagal tosnya. panik tuh si Jinxi. Ya, Roshan Brothers coba dihancurin. Ya, Mid Tower tier 2 bakal hancur, bawah juga sama dipush langsung sama Abad. 19 detik sih buat sniper, kayak bakal back sih harusnya. Oh, ada yang ketangkap enggak? Kayak bakal back apa lanjut? Lanjut mereka, dapetin tos, gagal. Telekinesis sama Rubik dan lovely star sama IE dari situ. Yowen langsung datang stun juga, revenge ready dari DB. Kalau mau dipakai Yowen, guys, itu pas sakit. Dan revenge langsung dapetin 3-4 hero, 5 malahan Luna juga ketangkap lebih damage. Ya fokus karena Yowen di situ Sven-nya dan damage-nya juga gak berasa. Yowen masih aman, mungkin Dragon Form lagi, stun arrow. Ada stun lagi dari Sven dan tewas di atas sini sama daya. Coba dikejar di sini, Luna yang ketangkap abad. Ini yang gak boleh terjadi buat Darling. BKB TP back tapi damage-nya gak cukup kayaknya. Ya abad aman. Ya, emang dapetin satu core, Rax mereka aman juga. Aegis juga gak pecah lah, jadi ya nice win buat bocil. 1300 gold change. 7 kali tapi mereka bisa dapetin tower tier 2 nih kayaknya. Gak ada revet sih, paling minusnya sama GS. Mungkin bakal coba di defend pada rank, loncat, arrow, toss, bisa mati sih, kena eclipse juga disitu kan gak ada revet. Dan kayaknya pecah itu Aegis. Ya Aegis pecah, Sever memakan ini Eclipse, dia juga dapetin Eclipse. Sementara DB loncat lagi sama juga kayak dia loncat langsung karena Tiny. Sementara DB bakal mati kayak dia udah sekarang. Tapi ada ulti dari Njong Dagu to the rescue. Dan berhasil nge-kill Lunanya abad. Epen juga harusnya mati di sini. Repel bentar lagi habis, GA juga sama. Stun lagi dan easy kill buat IED. Dagu ini bos. Dagu langsung buka ulti. Let it go. Ya Darren coba nge-force fight tapi malah roto. 4 hero, 3 hero mati. 2900 gold change. Ya DB mati juga sih tapi yang penting IED dapet killstreak 600. Njong juga dapet 625. Daya udah modal nice, Daya di atas nge-push. Nice! Tumbal proyek mid modal nice. Ya coba push lagi di sini. Tapi Aegis pecah tadi. Tier 2 berhasil dihancurin di mid lane atas. Sisa high ground dah tuh. Hati-hati tetep. Ya Satanic udah bisa dibeli juga sama si Babang. Satanic, Luna, Swiftling Shard, Tiny Force Staff, Omni Knight, Kanda, BKB, Lincolns. Deka ke Bloodborne. Ya tadi sih mendingan balik aja tadi begitu Aegis pecah. Ke bawah nafsu juga guys dari Darling. Ngejar-ngejar Sever di sini nih. Karena tadi Aegis pecah balik aja harusnya. Ke bawah nafsu juga. Yowe juga tadi ada buyback sih tuh si Yowe sebenarnya. Cuman gak ada Dragon Form sih dia minusnya tadi. Baru aja mati pakai Dragon Form kan. Ya we. Oh ada Didi lagi tuh. Cek. Run. Double damage. Ya. Amplify damage. Gak ada botol ya. Smoke langsung. Ya. Ini ambil sama Babang. Kali bisa dapet pick-upan pake Dede. Sementara satu orang masih sibuk nge-vlog. Oh ada TV dia ke outpost. Ya, sleepy kapos, Daya bakal kelihatan dari vision, oh nggak di Varys.
Ya, gak ada vision di area sini, Dire. Ah, tapi gak ada yang berani keluar base juga, pada masih regroup dari sisi Darling. Gak ada yang berani solo farming selain Abad yang farming di atas. Oh, Abad kayak bakal dikejar ke area atas, coba ngecek. Kalau ngeliat ada ilusi Luna di situ. Satu ke arah jungle atas, satu ke arah kiri terus top lane dan Abad TP back langsung. Dapet info dari temennya kayaknya, gak ada yang nongol. Bawah ada, bawah gak ada, atas gak ada, mid lane gak ada. Ya, selamat Abad. Balik farming lagi, 5 kali masih di Darling tapi... Oh, improbability juga kata Darling 64. Ya, lagi-lagi 50-50 sih, gue ngerasanya. Lagi-lagi masalah inisiasi. Eksekusi rapi, disiplin, dia yang menang ini. Soalnya gak ada yang bener-bener draftnya timpang sebelah banget. Draftnya imbang ini, masalah inisiasi. Luna udah punya apa lagi Abad? Ya Butterfly udah beres di Abad, Satanic next. Babang juga udah punya Satanic. Ya six shot item, Blessing ntar bisa dimakan mungkin ganti item lain atau Harpoon. Oh Refresher. Refresher ya, double BKB. Ulti Satanic. Ya cukup, lebih dari cukup mana ya. Ya coba push atas lagi, push mid lane, bawah juga lagi di push sama Darling. Ya, Babang udah nongol juga di mid lane, beresin creep wave. Di bawah juga sama, lagi di push sama ilusi naga. Naganya Deka sama Luna. Ya ingat gak ada Aegis, hati-hati. Tadi menang Tifa juga gak ada Aegis di Mitrax tadi, sebentar bawah coba di push lagi ya. Ini ilusi DK Luna masalahnya, strong abis gua nge-push. Harus paksa balik lagi dari sisi bocil. Balik dulu Gan. Ya Tri di Talon, Muyen Tri. Link kan snack sama Harpoon buat si Epen. Epen, ya, udah punya shard juga dia, Hammer of Purity yang ngasih heal. Tiap 6 detik juga keluar Hammer of Purity. Babang Refresher, Time Hunter, Hex sudah beres di DB. Si Daya ke Revenant Brooch buat Meng Day. Ya ada smoke juga dari sisi Darling. Dan kayak bakal ketemu di high ground sini, udah nungguin juga dari sisi bocil, taruh sentry juga jangan lupa detection game. Yang sudah jalan di situ Rubik kena, ada yang di sentata hunter juga kena di situ, tapi ada Eclipse BKB pencet, bisa nyoba nge-kiting dulu di situ. Luna udah kepencet BKB terus Sven fokus kali BKB tebel habis dan refresh squad, tapi udah ada BKB dari Abad. Sentar di belakang Tiny ketangkep tapi cuman support doang. Dua hero udah tewas di sini, loncatannya nice dari sisi Darling. Iya deh harus nge-carry sendiri sama Daya. Oh, kena stun bisa mati di sini. Luna harusnya berhasil di kill sama Daya tapi iya deh di depan nyoba fight sendirian. Loncat lagi karena dia kemake stun di situ. Tapi ada Satanic di sini, balik lagi HP-nya. Raven harusnya mati di sini, satu hit lagi dari cukup. Sementara Sven masih TB-in di depan, arrow dilempar tapi aman. Nice mata dodge dari DK. 3 tukar 2 masih sedikit bagus rate-nya buat Darling tapi Lunanya mati di sini mereka. 2000 gold chain ke arah bocil. Ya, Daya dapat free hit. Aman di belakang. Abad coy dapat 3 kill. Gope 800. Ya dapat seceng si Abad. Seceng gold buat si Abad, tapi Daya juga dapat seceng juga 679541. Ya untungnya sih buat bocil emang mereka ada dua core sih di sini, Sven sama sniper. Sven di depan, sniper di belakang. Gila Babang udah tankingin damage saya tuh di depan anjir pakai Satanic. Sini lu 1 lawan 4. Gua jabanin. Daya nyoy aja di belakang right click. Nice die. Ya 3 butik buat Roshan respawn. Ya tadi juga Abad ke kite juga itu dia BKB-nya. Dari sini dia udah pakai BKB pas DB udah nguarin Ravage. Pas di sini ketemu sama Daya udah enggak punya BKB dah tuh. Quack quack quack, udah kena quack quack mulu aja. Headshot dari si Daya. Ya, Roshan udah pasti jadi objektif selanjutnya buat bocil, ya sama juga buat Darling kontes Roshan. Ada Ganim atau Refresher juga next. Ya, bakal respawn di bawah. Ya Refresher nice buat Tidehunter, nice buat Sven, belum punya juga kan si Babang. Ya bentar lagi beres, Satanic juga udah beres di Abad. Abad. Shadow,
Ya, mulai pakai langsung. DB juga dari grup lagi di sini. Daya kelihatan bisa ditos di sini. Daya kena stun bisa ditos. Oh, Mamang Daya sudah sekarang kelewat offset. Dia ketangkap di depan. Ada BKB di damage itu. Revenge masih belum ready sayangnya. Luna buka Eclipse tapi kena hex juga. Dia nggak sempat ngeluarin BKB. Mundur dulu dari Jinxi. Daya langsung buyback juga di sini. Svenya kena stun tapi masih aman. Masih ada BKB di sini. Svenya YD. Satanicnya udah kepake tapi harus hati-hati. Sekarang nggak ada Revenge. Berapa detik lagi sih? Oh, udah ready sekarang. Ya, udah ready. Tadi masih belum. Ya, musuh juga udah pake beberapa ultinya juga. Eclipse sudah kepake tapi masih ada BKB Satanic dan Smoke. Ketemu Smoke juga di sini. Yo langsung di loncat tim Raven Squad. Bisa BKB di situ. Dua core Raven sama Abad. Babang fokus karena Miranda berhasil di kill. Satanic masih bisa dipakai juga. Buyback dipakai langsung tos ke depan Yo di situ tapi kena hex dari DB. Ada ulti juga dari Faris bisa langsung di stop di situ. Faris kayak bakal jadi korban duluan di sini. Ya dia udah sekarat Satanic bisa dipencet balik lagi HP-nya kena slow sementara Daya free hit di belakang di situ. Daya harus diincar di heal sama Jinxi. Coba ngebunuh YD dulu tapi damage-nya masih kurang. Abad berhasil dapat di kill di situ. YD kali ini mati dan Daya sekarang ke expose enggak ada YD lagi dan tewas Daya dieback di sini dan Sever juga bakal mati double buat Raven. Dan Roshan ya kebuka lebar plus refresher pula. Roshan ketiga. Oh no. Ya ini kenapa maksa fight ya. Babang udah gak ada GS itu masalahnya. Ya ada Revenge sih. Mereka PD sama Daya mungkin. Cuman kayaknya mending lepas aja gak sih tadi. Daya buyback soalnya. Dan sekarang tahu mereka sniper gak ada buyback. Tapi mereka gak ngeroshan positifnya buat bocil. Paling kehilangan satu set Rux doang. Sementara Hex keluar abad. BKB masih cooldown. Dan Satanic DK loncat lagi. Tapi Sven juga di situ. YD harus hati-hati juga dia di sini. Udah ada GS. Udah ada GS. BKB langsung dipecat juga situ sama DK. YD harus hati-hati. Dia BKB masih cooldown. Loncat ke depan. Dapetin Omni Knight. Coba kabur dulu mungkin si Babang di sini. Stun keluar lagi. Dan Arrow juga kena di sini. Dan Babang bakal tewas. Dieback. GG kayak bakal diketika sama bocil. Oh jelek banget decision makingnya cok. Oh itu siapa yang nge-call sesat. Aduh, sesat banget kole anjir. Sesat banget, cok. Cok kalahnya gitu doang anjir. Kagak ada BKB si Babang. 20-30 detik lagi. Aduh, sesat kole banget itu. Rusman kole banget itu. Sesat abis kole. Ya, Dareng disuguhin kemenangan gitu aja sama bocil di game pertama. 3-3-2-7 berhasil menangin game pertama Best of 3 series final Oki 2 buat lolos ke close qualifier besok ketemu Aurora. Ya 1-0 Darling unggul. Kalahnya jelek banget anjir. Sumpah kalahnya jelek banget. Cuman begitu doang anti klimaks banget anjir. Tamatnya begitu doang ye. Ya itu tadi fight yang di bawah juga jelek sih. Daya buyback. Sebenarnya mereka defend high ground juga strong gitu. Gak perlu maksa fight tadi. Mungkin gara-gara ada Revenge di DB. Cuman posisinya Daya gak ada udah buyback. Daya udah buyback. Babang gak ada ulti juga tadi pas fight di bawah. Kayaknya gak ada damage sama sekali gitu. Daya doang udah damage-nya pas tadi fight terakhir di bawah tuh. Deket Roshan Pit. Ya tadi mendingan balik aja sih, lepas Roshan, biarin mereka dapat Roshan, udah balik defend high ground. Soalnya nggak gampang juga itu defend high ground lawan Tidehunter, lawan Sven, lawan Sniper. Walaupun ada Refresher Aegis. Ya terlalu maksa sih tadi fight di bawah. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Udah mantap padahal tadi. Emang decision makingnya masih busuk anjir. Decision makingnya masih busuk. Kebanyakan sesat call. Call sesat manja. Aduh, aduh, aduh. Harusnya sih tadi bisa menang sih emang. Terlalu maksa di bawah tadi. Nah, defense sendirian juga kayaknya gak masalah. 10 ribu dari Daya, Mamang Daya. Daya. Pesan Mamang Daya izin pamit tanggal 19 Maret tahun 2023. Aduh. Gak tahan keringnya pemain Harvest Moon beda aduh. Sama Jikroy Best Carry. Aduh. IG-nya Ramji by Haki ya. IG-nya Ramji by Haki. Aduh, aduh, aduh. Ya, teamfight-nya kurang rapi sih. Udah pada jadi semua padahal. Sniper-nya jadi, Sven-nya jadi. Ya, teamfight-nya busuk anjir. Teamfight-nya busuk. Player-nya udah pada jadi semua itemnya. Decision making-nya busuk ya. Emang tim Indo kadang di situ sih masalahnya emang team fight-nya. Decision making-nya rada busuk.
Ya, so kalau mereka ngasih Luna Aegis pun kayaknya nggak bakal nge high ground itu. Lawannya sniper anjir. Sniper di belakang gak ada yang bisa pick up sih, pusing. Sniper. Atau malah Daya nggak usah buyback mungkin tadi. Daya nggak usah buyback, udah balik farming 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 buyback farming buyback farming buyback. Lepas aja Rosan. Akhirnya Daya buyback, fightnya busuk tentunya. Aduh. Turule, turule. Ya masih ada chance lah game 2. Game 2 masih ada chance ya bikin game 3. Konten-konten ngabuburit. Susah gaming. Ya masalahnya juga supportnya nggak ada support save sih itu. Tadi nggak ada yang punya Wind Waker ya dari sisi ini. Nggak ada yang punya Wind Waker sih tadi. Ya supportnya nggak ada punya Wind Waker. Jadi begitu kena tos, udah mati. Modar. Ya supportnya bukan support save juga kayak Fenge apa Shadow Demon. Ya game kedua bisa nih bikin game ketiga. Best of 3, bocil udah ketinggalan 1 game match point buat Darling. Mereka menang di sini langsung ketemu Aurora besok di close qualifier. Sementara bocil harus menang di game ini kalau mau ada chance ke game ketiga. Kalau kagak ya udah turu. Lanjut PGL dah. Apa bubar ya? Bubar kita live stream aja. Kita jadi streamer aja dah. Sambil nunggu tawaran nge-team lagi. Tim yang jelas. 10 seconds. Ya game kedua buat Cilawan Darling lesrak TB di ban lagi, Gyro Counter Enjong juga di ban. Enggak beda jauh ban-nya. Ya PGL besok. Lusa PGL. PGL lusa besok tuh Dream League. Dream League qualifier, close qualifier. Ya Huskar juga langsung di ban, Mang Dai Hero langsung di ban juga. Huskar. Entak juga langsung di ban. Next ban-nya lagi buat bocil. 5 seconds. 4 3 you get it. All right. Dire gets to Shadow Demon juga langsung di ban sama mereka. Shadow Demon. Ya Tiny nih kayaknya bakal jadi pilihan. Oh, di pick lagi nih. First pick. Dapat Dire. Oh, Jingji Tiny lagi nih. Jingji. Tiny-nya lepas lagi nih Jingji. Kalau mau diambil. Dan Batrider ban buat Dire. Nah, dia Tiny lagi, langsung diambil juga sama Dire. Tiny. Ya, hati-hati kena culik lagi ya. Culik-culik manja. Dan first pick-nya buat Bocil Timber juga dilepas dan di pick langsung sama Bocil buat Daya mungkin. Kemarin yang main Daya mulu, ya DB juga bisa sih udah pasti. Star Hero jauh-jauhin, jangan dipick. Ada Timber. Jangan lupa juga beli Iron Vessel buat Dire palingan. Timber Shell. Ya nice hero, landing gampang. Bisa rotate-rotate early juga, ngasih damage sakit juga. Early game-nya, cakram segala macem. Apalagi kalau ketemu hero STR Core juga. STR ya, Rubik juga langsung diban sama Dire. Setelah next ban lagi buat Darling. Emen tolong jangan kas. Semua gara-gara Emen nih. Udah nulis congratulation bocil tuh tadi kayaknya. Congratulation bocil. Ya next ban lagi buat Dire. Core lagi support. Hero Saper diban semua gini anjir.
Rubik Batrider taninya diambil. Support lagi yang di ban apa core dan Lafleur juga kayaknya di ban sama Dyer. Ya nice emang buat lawan Tiny sama hero offline offline sekarang kayak Mars Centaur. Life Stealer. Ya next ban lagi buat tim bocil. Carry ban, mid ban. Hero nya Yawe juga belum keluar. Ya DK udah pasti nggak bakal diambil lawan Timber soalnya. Kotal juga nice itu kemarin gue lihat si Chehyuan qualifier Elite League lawan Timber nice juga itu. Jadi Timber yang mau kabur pakai Timber Chain tinggal di blending light. Bikin Vessel juga kan. Dan Mirana kali ini di ban ya enggak mau kecolongan lagi kena Avalanche Toss stun combo arrow dan CM lagi buat Njong. Njong ngasih yo. Kuku enggak tahu jadi coach katanya. Ya streaming sih dia itu udah pasti tahu dia duitnya lebih gede live stream ngekas tim tim Pinoy daripada main di open world kagak dapat duit anjir. Mending gua live stream di Twitch ngecover darling yang nonton bisa 10k. Lion ya Lion langsung dipick juga sama Dyer. Ya nice burst damage juga Lion Tiny Avalanche Toss Finger. Tambah hero rotasi-rotasi juga mungkin di mid lane. Cuman ya bisa jadi lawan Timber juga. Jadi hero-hero melee rada repot juga. Paling kayak Primal Beast mungkin gak jelek-jelek amat lawan Timber. Magic damage soalnya kan trample-nya. Gak peduli sama reaktif armor. Ya cuman hero STR kan ya Primal Beast. Hero STR juga sih. BO3. Best of 3. Jadi match point di sini. Match point. Ya next pick-nya lagi buat Dyer, hero support dulu lagi, apa hero core. Buat tim Darling. Dan DK lagi lawan Timber itu. Ya pede mungkin si Yawe sama DK-nya. Atau mungkin ditaruh di offline juga biar gak ketemu matchup sama Timber mid. Cuman tetap sakit DK kalau kena Whirling Death dari Timber. Bisa setengah HP hilang level 4 di Whirling Death. Ada dapat talent stat loss juga kan kalau nggak salah level 15 Timber. Ingat gue. Ya BKB paling ntar tinggal bawa ke late game. Luna lagi nih kayaknya si siapa Abad. Abad. Ya next week-nya buat Sever mungkin bocil hero post 4 ada Hoodwink kalau mau ngambil hero yang bisa ngebreak. Apa hero yang beli vessel mungkin earn vessel. Hooding juga ada break dari sharpshooternya buat lawan DK. Hooding ya butuh inisiator stun juga dari sisi bocil DB mungkin terutama. Masih ada Mars, masih ada Senta udah di ban. Ya Mars masih ada sama apa Titan Hunter lagi. Ya last pick diambil sama bocil lagi. Buat daya lagi palingan last picknya. Ya next picknya buat bocil. Dan pilihannya ke Hoodwink. Ya ada hero yang bisa nge-break. Ya ada stun juga. Bisa nge-carry juga di late game. Kalau mau greedy bikin Gleipnir Daedalus. Kayak main Xing Q di Dream League. Ya sama beberapa player lainnya juga. Xing Q crit. 10 seconds. Dan next pick-nya lagi buat bocil. Dyer's turn to pick. Pilihannya ke Sven lagi buat babang. Ya tadi gak jelek sih emang. Emang masalah decision making doang. Tadi draft-nya sih gak masalah. Masalah timing fight. Decision making. Ya next pick-nya lagi buat Dyer. Hero core lagi. Udah pasti udah kelihatan lawan Sven lagi. Ya Luna lagi paling si abad. Luna lagi apa ganti hero? Kali bosen si abad. Morpling. Oh Luna lagi. Ya Luna lagi buat abad. Ya gak berubah hero picknya masing-masing tim. Luna, DK, Tiny, Lion. Mirana di ban. Bocil juga masih percaya sama Sven-nya IED sama CM Njong juga. Timber mungkin buat Mangdai. Hoodwink-nya buat
Sever. Ya dua band Mas terakhir, Hero DB mungkin. Ya kayak Hero DB sih yang di band. Timbermint palingan buat si Daya. Ya Kun kak tetap di band juga. Gak mau dapetin Hero Signature-nya juga, si Daya langsung di band. Kungka China Slayer. Ya last pick-nya Daya bisa ngambil offlane, bisa ngambil mid. Buat Yawe atau si Epen. Omninite lagi nih kayaknya, Omninite lagi juga kayaknya gak jelek juga sih. Nice buat buff Luna, tadi juga GA-nya lumayan useful juga buat nyelamatin temen. Repel GA, heal bomb damage-nya juga lumayan seger juga. Oh di ban langsung. Ya di ban langsung sama bocil. Ya gak dikasih Omninite si Epen. Ini deh kamit nih. Ya last band-nya Daxir juga masih ada kalau mau diambil. Nice combo sama melee support. Wolf replika buat dapetin Sven ilusi GS. Daxir. Cuman jarang di pick juga sih. Eh masih ada Mars kalau mau diambil juga masih Epen. Nice hero initiator juga. Buka vision pakai arena juga. 50 detik hero offlane mungkin Epen yang bakal di ban, hero-nya Epen. Raven. Dan Rajor juga langsung di ban sama bocil, ya, takut kena counter juga Sven-nya. Raiza, ya Razor Static Link, combo sama Tiny Toss juga tuh, Avalanche Toss, Static Link langsung. Dan TA juga langsung di ban. Mas pick yang ngambil ke Pak. Ya berarti DK offline. Ya gue gak yakin DK-nya mid sih kalau ketemu Timber, pusing dia. Huskar udah di ban. Viper masih ada. Kunka DK ban. Ember sih paling kalau mau diambil, cuma online juga. Kalau mau naro Timber offline. Ya Timber mid juga gak masalah sih, tetap bisa farming ketemu Pak sih gak begitu masalah. Relative armor, farming tetap aman. Hah, inisiasi mungkin, inisiasi buat DB. Tight lagi apa? Tadi juga tightnya nggak masalah juga sih si DB. Nggak ada masalah sama sekali. Tight Mars, pilih yang mana? Ada Hoodwing juga tuh enak buat combo chance-an sama Mars. NS apa nih? NS juga nggak jelek buat ngincer pack di belakang, buat main early game juga. Night Stalker mungkin Womi, Womi kan DB. Ngopi anjir. Ngopinya ntar. Nunggu aja maghrib. Dan pengennya ke Sniper lagi. Sniper. Emang tadi masalahnya sih team fight doang sih. Dari gameplay hero nya sih gak ada masalah. Emang masalah team fight aja tadi. Ya sniper lagi, apakah snipernya membawa kekalahan apa Sven-nya membawa kekalahan? Yang jadi masalah gak ada inisiator sekarang dari sisi bocil. Ya tapi sekarang kayaknya udah hati-hati sini si Darling. Mereka ngeliat kan tadi early game 20 menit pertama selalu diladenin kan, day come day die kalau kata Ramji. Bocil tadi pakai mode day come day die menit-menit awal. Mereka nyari pick upan, langsung dibales TP. Mati 3 tukar 1, mati 4 tukar 1. Ya yowe pak. Ya gak gampang juga pak buat farming di midlane lawan sniper. Headshotnya terlalu lama. Late game seconds. Tapi sama-sama scaling juga nih 3 core. Luna DK pak, sniper Sven, Timber. Ya dari hero sih lagi-lagi gue megang Dyer sih. DK Blink, Lion Stun, Avalanche Toss. Ya mungkin Timbernya bisa rotasi early ntar, menang lane. Kayak Sven juga gak ada masalah lagi di bawah ketemu DK. Sniper juga sama. Nah ya ujung-ujungnya kayak tadi lagi sih kayaknya feeling gue. Siapa yang team fight-nya lebih rapi dia yang menang. Kayak draft gak ada yang benar-benar menang. Ya masih 5-5-4-5 lah, ini 60-40 lah buat Darling 60. Kayak gak begitu menang jauh kalau dari draft. Ini gak masalah team fight lagi palingan. Masalah team fight lagi ini mah. Oke, okay, let's go. Game kedua.
Aduh, match point, darling. Rock'em sock'em. Jingzhi udah ngetip Daya ya tuh. Thank you agent Daya. Ya game ke 2 best of 3. Botak Mercy Wang. Ya awak lagi, ya awak lagi. Tone up. Time to die. Admin rules, AG revenge. Paris now tuh Paris. Siapa lagi DC? Gak ada yang DC anjir. That was unreal. But damn, deep. An unexpected outcome. I pity your meager perspective. Apa ini? Kalau nggak lolos bubar. Kalau nggak lolos ya open qual lagi. Apa ganti personil lah, Pak. Sudah waktunya ganti personil lah, Pak nih. 1, 2, 3. Nah, apa belajar ngitung sih ya, we? Ya, game kedua best of 3 antara Bocil lawan Darling. Match point di Darling. Satu game lagi buat lolos ke close qualifier. Ketemu Aurora di pos lagi ini. Bocil wajib menang. Send me your bank address. Unreal. Apa lagi nih? Gak ada yang DC anjir. Ready. Jikro Yuka. Sudah waktunya Jikro Yuka. Ada R, ada Darling, BDZ, main Lion, Carlo. Yawa main Park, offline DK buat Epen, Tiny lagi buat Jingzi sama Luna lagi buat si Abad. Radian bocil, YD Sven lagi, Paris CM lagi, Sniper lagi buat Daya. DB Timber sama Huling buat Sefer. Kecoa lagi. Ada kecoa lagi tuh di rumahnya si Paris. Hari-hari tuh kecoa mulu. Emang deh para MGB Ore, sama aja sih kayaknya. Alright gang, 30 seconds. Ranknya juga enggak beda jauh anjir. Daya 40, Daya 48, Ramji 50. Tahu IGL-nya. In-game komunikasi bagaimana? Cuman kalau ngegoreng enakan Ramji sih kayaknya digoreng. Masalah gorengannya kayaknya enakan Ramji. Bintang 5 itu gorengannya. Centaurs, Wizards. Jingzi nyoba nyolong, udah ada YD juga sama CM di situ dan dapat 3 bocil. Sementara Carlo bakal nge-deward. Ya, easy observer buat Carlo. 100 gold main. Mayan 100 gold. Daya udah gak main tanpa vision aja itu. Midlane lagi gak begitu masalah sih sniper. Tetap easy lane lagi. Ini paling imbang juga sih kayak tadi. Tinggal masalah side lane aja, bawah juga kayak aman lagi buat si Babang, gak begitu ada masalah. Atas palingan nih mungkin bakal ada kill. Ya pohon udah dipotongin semua, lawan Timber juga apalagi plus Hoodwing. Jangan lupa potong pohon, Abad udah bawa Quilling Bit. Pastiin server susah buat dapetin Bushwak. Server, setengah HP udah hilang aja itu anjir. Setengah HP udah hilang aja. Raven langsung ke Rush Blink juga dia. Dua Bracer Threats Blink udah di queuing sama si Epen. Epen. Tiny, ngapain dia?
Oh, di ward juga. Gila, Jingzi bisa tahu ada ward gitu. Mata elang nih si Jingzi. Ya, udah dapat 2 observernya buat Cila ya nih. Darling. Darling. Carlo juga masih nyimpen 2 sentry juga dia. Ya, masih di manual block sama si Shaper. Small cam-nya biar gak bisa nge-pull. Oh, Shaper kayak bakal jadi first blood disini. Kena blood granite stun juga di situ. Damage masih gak cukup, kayak ada verifier sama stick. Ya, 11 HP. Gak pake verifier-nya juga sama magic stick. Shaper yakin banget gak mati dia. Ya, ntar timber tinggal sendirian juga aman sih kalau mau nge-gank ke mid lane. Cuman ya gak gampang juga nge-gank pack. Yawe udah pasti bisa passive. Main kebuli juga di mid lane, zoning sama daya, gak gampang buat laning lawan sniper. Sniper abad. Nah, Rush juga dari DB pake Whirling Dead. Whirling Dead. Hope Dire's middle tower is insured. That thing is standing on its last brick. Ya, Yawe, hari-hari laning susah, gak segampang tadi main DK. Dragon Knight. Malan suara lagi, haras lagi, coba gagalin ngepul. Nyepen gak bro? Emang JL? JL udah tahu ada kotol mid, dia malah beli Oblivion Staff dulu. Anjir, gue gak ngerti sih itu. Baru dia beli Blink. Udah tahu udah kotol, orang rotasi-rotasi. Dia kagak bikin Blink early sih JL. Turut juga akhirnya. Malah Oblivion Staff dulu. Eh, atas abad juga sama, bakal susah juga sih ketemu DB. Pagi ntar begitu DB udah level 5 bisa di dive banget sama Hoodwing juga, makanya stun dari Bushwhack juga. Ya, mid lane daya juga masih mimpin 14-8-9-2. Gak begitu ada masalah main sniper lawan pack. Ya, gak bakal ada ganking juga kayaknya kali ini mungkin. Jingzi kayak bakal stay di bawah dulu. Paling ntar power rune aja, baru rotate. Tadi juga sama, PU doang rotate-nya. Ya, kalah 0-1. Bocil butuh menang. Kalau kalah lagi, ya goodbye. Sayonara. Rematch. Bukan rematch ini. Udah game kedua ini, ya hero-nya nggak beda jauh sih sama yang tadi. Beda beberapa hero doang. Eh, coba rotasi CM, Hoodwing, Rune. Bushwhack dikirim passive easy, tapi nggak ada passive sama Lee Suryap. Untungnya masih sempat jaunt di situ Yowe. Calculated kata si Yowe. Lee Suryap-nya. Ya, tapi lagi-lagi dia nggak bisa farming di sini Yowe. Rada susah farmingnya. Daya threats langsung, ya support pada balik lagi ke lane masing-masing. Sebelum ada first blood. Masuk 4 menit, 5 menit sebelum pecah itu telur. Jingzi setengah keluar lagi, Shaper naras lagi dari Carlo. BDZ masih adem ayem, atas juga nggak ada kill, bawah juga sama. Adem ayam begini. Ya, atas sih sebenarnya bisa main agresif DB sama Shaper. Makanya lebih milih main aman. Shaper juga lagi nge-stuck juga buat si Babang. Plus 1000 follower buat IG-nya Shaper. Kecuali ntar ada yang ngembat. Yang ngembat itu stuck-an bakal hilang IG. Selain IED. Ya, stun keluar lagi, ada Fangs juga situ dilempar. Dan CM bakal bunuh Jingzi duluan kayak di situ. Satu hit cukup faster dikit, tapi Babang dalam bahaya juga di sini. Ada Bushwhack, nice day Shaper, tapi 2 hit bakal cukup pada stick untungnya. Oh, bukan stick. Lotus. Ya, sama stick juga. Si aman si Babang. First blood jatuh tangan Njong, tapi Njongnya juga dalam bahaya di sini. Kena stun lagi dari Raven, tapi lagi-lagi masih lumayan. Thank you juga Faris. Ada stun lagi, coba gue cek. Shaper juga ngikutin di belakang Carlo di situ kurirnya, tapi bakal mati Shaper. Ya, first blood jatuh ke tangan Bocil. Babang juga gak jadi mati. IED, IED, IED. Water juga bakal diambil, dan Carlo yang bakal mati di sini ketemu sama Mamang yang lagi coba ngambil rune juga. X keluar, sesinet, ada stick, gak ada stick, dan tewas headshot dari Daya. Nah, nice start buat Bocil, 2 kali. Satu kill buat Dai, satu kill buat Paris.
Hihihihi. Yowe gak bisa farming anjir. Lasit cuma dapat 17 daya 3521. Oh, Bushwack udah gak ada face virus of John. Dan Yowe kayak bakal mati sini. Duar, satu hit dari server cukup. Ya. Sekarang gak gampang buat si Yowe. Nice start tapi babang di bawah. Masih aman. Gak ada tos, Avanso pake juga. Kalau sampai kalah juga sih kebangetan nih anjir. Udah easy land nih, winning land nih. Win land, jangan win land lose game aja. Win land win game. Menang land menang game. Ya atas juga dia udah free farm juga. Si Abad udah masuk jungle. Udah level 6 timber. Ada ngeri buat stay di land. Saver juga sekarang rajin lagi buat nge-pull snack. Ya tadi soalnya dia gak nge-stack juga tuh. Kayaknya diomelin juga. Kagak ada stakan gue kata YD. Ya atas wicir pelan-pelan. Lion coba nge-agro creep juga situ si Carlo. Tapi awas mati. Huduing juga udah nongol lagi di atas. Carlo kayak bakal jadi korban disini. Ya, Saper ngeliat ada Carlo di situ. Mungkin bisa diincar. Ada Bushwack juga, account shot. Stun lagi keluar DB. Oh, Bushwack saya tebak. Ya, nice. Angkara dari Carlo, kena gocek manja tapi ada ya. Daya juga coba nongol. Ya ketipu juga Carlo, Angkara lagi. Dia tahu sniper bakal nyegat di situ. Ada TP si Carlo. Duh ini sedih gini, dibikin mid dip gini ya we anjir. Bikin mid dip sama Daya gini. Berasa kayak Liverpool kebobolan sama Antony pakai kaki kanan. Mid deep sama Daya begini. Ya matas next buat YD. Udah siap juga tuh stakan triple. Ya ada 2 stak baru. Sini juga ada stakan juga. Udah disiapin stakan sama Saver. Sebentar bawah Jingzi bakal kena assassinate. Dan damage harusnya cukup pada avalanche lagi buat jaga jarak. Masih aman Jingzi untungnya di situ. Nah, masih bisa kabur. Tapi mid lane ya udah main rungkat di sini si Yawe. Coba push mid wave dulu sekarang si Daya. Oh, tunggu huduin. Ya we. Super. Gak ada yang bantu juga sih midnya. Jingzi masih stay di bawah. Lion juga sama. Ya, Carlo. Cuma Faris dapet instan. Tapi Raven apakah dapat avalanche-nya mungkin Jingzi? Ya, dapat stun-nya Deka dan free kill harusnya buat Epen. Breadfire cukup. Tapi Yowe juga coba diincar lagi. Tapi lagi-lagi masih mayan lincah dan smoke langsung ke area mid lane dari sisi Dire. Iya, Saver bakal kena stun dan bakal mati. Ya sayangnya Yowe gak dapetin kill, Jingzi dapetin lasitnya dari jauh melempar pohon. BTW tower atas sudah hancur aja tuh. Debe, udah dapet tower atas. Coba push mid wave mungkin. So far so good buat bocil, 3 core juga top net worth. Top 3 net worth. Ya, Dire sih nunggu decoupling sih paling. Yawenya juga gak main kan sekarang. Ketawa ya tuh si Jingzi. Thank you, sir. Komentator baru saja memberikan 25.000. Percuma mid div klo mele sniper. Mele sniper. Tapi buat Dire juga mereka ya selama bisa bawa ke late game sih fine-fine aja sih. Kalau bisa dibawa ke late game kan ya team fight mereka juga enak, ada 2 hero bisa bling, ya mungkin 4 pak sama lain kalau bisa bikin bling juga bisa loncat. Lagi-lagi team fight mereka juga eksekusinya gampang, cuman kalau ketinggalannya jauh banget sih repot juga buat comeback. Ya Mitaur juga bakal hancur ini. Jingzi coba agro creep juga sih itu. Entah di atas DB juga masih gak ada masalah. Luna udah masuk jungle, YD juga udah masuk jungle. Stakannya udah dimakan kayaknya dia. Ya udah beres. Top 3 network. 3 core ya, bocil. Ya masih belum ada pergerakan dari sisi Dire. Si pada farming game. Ya pak, witch bat-nya belum beres nih 11 menit. Oh. Ada Jingzi juga di mid lane. Pastiin Yowe gak mati lagi.
Daya hidupnya Dragonlance, Pinacterinex, dan semua langsung juga ke area atas. Lion nongol juga di atas, Luna di bawah semua sisa yang lain, hero-hero-nya. Karo coba dapetin solo XP di atas, dapetin level 6. Dan kayak bakal jadi korban di sini dia. Ya, Bushwa keluar dan easy kill buat bocil debek. Dapetin last hit ya. Game 1, Darling menang. Darling. Ya, match point ini buat Darling. Ya, 5 kali, 11 menit. Wajib menang di sini. Bocil kalau masih mau ada chance. Wajib menang. If you're in the vicinity of Dire's top tower, hebat bakal langsung ke Manta. Manta. Atas Manta, tower atas juga dicicil. Ya, tier 2 udah langsung diberesin aja nih, guys. Sudah di-commit juga sama IED. IED. Ya udah, gas terus dah. Ini pake yang gak main, Luna butuh item. Gas terus aja nih. Deka belum punya blink kan? Oh, udah punya. Ya udah on the way blink Dekernya. Cuma gak ada damage juga ini. Paling finger line doang sama Avalanche Loss. Itu juga kemungkinan bakal ada trap kill juga sih. Mbak Abang udah join fight aja sih ini mendingan. Push, pressure. Ayo coba pull creep juga dia. Push bait-nya masih jauh, si Yawe. Ya, BO3 ini. Finalnya, bukan BO5. Apa BO7? BO7 mah sebelah. Yawe, bakal mati kena assassinate dari Daya. Daya, Saper. Oh, assassinate, sub-shooter. Gagal ngedot anjir, butuh tutor pak nih kayaknya Yawe. Butuh tutor gebok syndrome. Ya, smoke dari DK, Tiny Lion. Smoke dan Daya bakal pick up lagi disini. Kena stun, Avalanche Toss, Finger. Harusnya mati di sini. Ya, Toss. Masih belum mati Daya di situ. Ya, kita tewas juga, tapi mungkin bisa dapetin try kill Varys, Sever sama DB. Bentar lagi datang ulti keluar dari Varys. Damage harusnya cukup Raven, harusnya mati di sini. Ya, Mang Day jadi korban lagi, tumbal proyek lagi. Tapi 2 kill jatuh ke tangan bocil. Core juga, DK. Nah itu, gue bilang kalaupun mereka mau nyari fight, pakai blink pasti ada threat nih. Soalnya lumayan unggul jauh. Core-core-nya bocil. Mang Day ngelakuin hal seperti biasa aja. Jadi tumbal proyek. Ya wait, which bet-nya next? Bentar lagi. Saper coba ngecek-ngecek area sini. Atos juga buat Saper next. Next ya. Atos grab near. Ya jungle coba dimakanin juga sama YD. Kecilin lahan farmnya Dire terutama. GS sudah ready lagi kalau mau push wave lagi. Apa Roshan juga. Carlo nongol juga situ, ngeliat ada dua hero dari sisi bocil nongol. Deka juga ada di sini. Tapi awas ada Raven bingung sendiri anjir. Varys, coil keluar ke arah Yowei, tapi kenapa bagus banget disitu dari Saver. Guys, ready stun, ready Yowei. Masih bisa ngedodge stun dari YD dan masih bisa kabur juga. Nah ini mungkin bakal jadi korban, tapi ada Luna datang di sini. Fight mungkin bakal bagus buat Darling. Ulti keluar Eclipse, DB masih bisa kabur. Kena stun, nice play di situ. Siapapun stunnya itu, abad mungkin dari Lucent Beam. Dan 2, tuker 1, not bad buat Darling. Abad juga join. Ya, gak ngira-ngira lagi bocil kalau abad bakal nongol. Kayak Eclipse pula. Lumayan, 1500 gold change. 6 kalit masih di bocil. Probability berapa nih? 80. Buat tim bocil. Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rocks. Epen, Manta next. Luna udah punya Yasha. Manta juga next. Ya, sabar lagi dari sisi Darling. Udah tunggu item lagi. Nunggu item lagi, Yawe juga kagak main pake. Sabar ya udah. Sisi lain juga bocil, late game-nya strong juga sih mereka. Nah, tinggal masalah team fight lagi palingan ntar. Masuk late game, Yawe. Harus keluar, masih aman buat kabur. Juk-juk semanja, coil dibuang. Ada ulti, nggak mau dipake. Ya, Ganim next. Gila, teriak Ganim sudah dibawa. Saver dapetin abad di situ. Raven juga dalam bahaya. Disini ada DB, masih sakit itu. Willing Dead ke arah STF Hero. Yowei datang, tapi gak ada coil. Jinx dapetin avance ke arah Saver. Bakal mati kayak Saver masih bisa gocek. Masih bisa gocek, tapi CM tewas DB. Terlalu tanky kayak buat di kill. Lion yang malah harus mati di situ dibunuh sama DB. Dan Yowei juga harus cabut di sini.
2 tukar 1 dan dapetin carry pula. Abad harus mati. Si abad-abad ini. KDB udah owning banget ini. Si fast next. Eternal Sword-nya udah beres. Ini gak bakal mati DB. Hampir mustahil buat mati. Iya deh, BKB next. Bling Dedalus. Daya Aghanim-nya. Bentar lagi 900 gold buat Aghanim. Yahweh, ya Bling Dagger buat Yahweh next. Bling a Dagger. Oh, nemuin Faris di situ. Damage masih belum cukup, tapi satu hit lagi dari Witch Bat bakal cukup deh. Yahweh poison damage-nya Bushwhack miss. Yahweh masih bisa ngedodge. Dan ya, ada satu pick up-an lagi buat Yahweh. In Darling. Ya ini Darling, cuman gak ada siapa namanya, gak ada Kuku. Kuku diganti Raven, Abeng juga diganti BDZ, Carlo. Mantan pos 5-nya Blacklist. Kata Kuku, mending gue nge-stream aja di Twitch. Nobar ini game, dapet duit. Daripada ujung-ujungnya kalah juga di close qualifier. Radiant does not like Dire's bottom tower and it shows. Ayo Bling Dagger bentar lagi buat Pak. Lagi-lagi enggak dapat game ini Pak, udah dibikin mid deep sama si Daya. Mid deep gindang. Ya BKB juga udah selesai disven. Yowe 200 buat Bling, DB nongol lagi. Gua ngejar mungkin Chen Sakam willing dead. Coil sampai dilepas gua sama Yowe tapi apakah bisa kabur? Passive-nya masih cooldown dan tewas di tangan DB. 393 buat DB. Nah, DB malah nge-carry di early game kayak dia. Gak ada bisa nge-kill ini. Gua gak tahu lagi cara DB mati ya. Udah pre-game timber. Cetar-cetar tiba-tiba. Ya, abad. Udah punya apa lagi dia? Mantap, Dragonlance. Masih beda 2K juga sama YD. Dari tadi juga kerjanya farming doang si Babang. Eko Saber udah dipecahin buat BKB. Bling Dagger next, Dedalus. Tinggal yang nge-throw aja nih, udah so good ini. TV juga dari Jingzi. DB sih tebel gitu. Oh, dapetin sniper aja di sini. Daya ditos balik lagi ke arah lempar stun. Ada Finger juga, ada Pak Coil ready dan Finger hilang langsung. Eclipse juga dibuang. Sven masih aman. Nah, DB coba loncat lagi di situ dia. Super tuker core lagi-lagi no problem buat Darling. DB. Yowes 9 detik buat Coil. Dan mundur dulu dari sisi Darling, udah aman, power to support. Daya kena umpan lambung manja lagi, Daya. Kenapa dari awal Tiny-nya kagak dibana ya sama bocil? Kayaknya udah yakin banget itu pasti rebutan Tiny lagi. Kalau Darling gak ngeban udah pasti bakal diambil gitu. Umpan lambung manja. Ya, Bling Dagger buat Pak juga udah beres. Raven, bal kemanta BKB Aghanim, Scepter. Ya, Timber, mau lagi DB. Udah mau ke Shiva sebentar lagi. Akan Bling Out langsung. Coba dikejar sama DB, sementara Tiny nongol di Creep Wave juga di situ. TP back, ada stun, ada Aghanim, Atos, dan Jiggy bakal jadi korban. Easy kill buat DB. 8 kali buat bocil sementara di bawah juga tower masih diambil, tapi Yowei harus hati-hati juga sih, 2 kali kejar sama DB. Masih up jump, langsung coil sampai dibuang juga sama Yowei, pastiin teman-temannya selamat juga, gak ada yang kejar, tapi dikejar juga sih sama DB. Masih up lagi kabur, kejar lagi, ya, aman. BKB beres, Bling Dagger 500 gold. Kita di atas, Daya ketangkap lagi situ, stun keluar, ada Eclipse juga dari Abad. Stun lagi dari Lion, Finger masih cooldown, Eclipse keluar dan Daya bakal mati lagi di sini. Sven datang buat nyelamatin Daya tapi Daya nggak terselamatkan. BKB juga mencet, BK juga bakal mati, core tuker core. Abad, sama iya dia sama-sama dapet kill. Abad, salah jalan Bad, bisa di stun lagi mungkin sini Bushwhack, nice mantap dodge. Stun keluar lagi datang Yowei di sini, coil bisa dipakai sementara Babang butuh bantuan, gak ada mana lagi dari sini. Datang DB, coba bunuh Abad, harusnya damage-nya cukup dan Abad bakalan mati. Sementara Jinxie, Tos bakal ngebunuh YD di sini.
Wairi tuker carry, tapi DB lagi-lagi gak kesentuh. Masih terlalu tebal buat Dika, gak ada yang punya vessel juga. Atau break. Nah, core, tapi bakal tambah support. Carlo bakal tewas juga atas kuali ini. Seven nice dodge dari Yowie. Blinknya mungkin, ya. Input blink, illusory op, dan aman kayaknya. Kayaknya ya, DB masih mau ngejar. Dendam kayak sama Yowie. Ya, basing creep wave, kabur, buswak miss. Nice try dari Sever. Masih dikejar sama DB, anjir. Ya, balik dah. Oh, ada daya juga. Oh, kena stun. Fasif masih bisa. Oh, fasif segitu doang dan bakal mati kali ini Yowie. Cakram tewas. Yowie akhirnya mati juga. 42 gold buat DB. 17-10, 7 kalit. Mas Daya. Sefer gagal penting wisdom rune. Langsung sama Deka. Orchid buat si Sefer ya, bikin Yowie pusing lagi ada Orchid. Dia gak punya Eul's, mau langsung ke Maelstrom. Tiba-tiba ada Orchid ntar. Ya, bawa coba dipush pelan-pelan. Iya, dia juga on the way, guys. Dipakai langsung, so, coba sekali ambil Tormentor mungkin. Tormentor. Ya, Tormentor langsung buat bocil. Ya, bisa Roshan dulu juga. Ya, 8 kali dibocil, 79% win probability. Radiance middle tower is about to be a pile of smoking rocks. Pakai turu gini. Siowe. Ya, coba smoke area atas, bocil, tapi enggak ada siapa-siapa. Luna lagi farming di jungle atas sini. Buat nyelesain apa lagi dia? Ya, Kanda. Pilak tadi Kanda. Ya, Jinxie sama Raven masih regroup juga di area jungle sini. Dapetin tower tier 1 mungkin sekalian farming juga. Aman, gak ada yang ketangkep. Bocil juga sibuk farming. YD juga nyawain sayang Daedalus. Next satu, bling dekarnya udah beres. Daedalus next, sama kayak tadi lagi buildnya. Buat tadi game 1 Sniper, Aghanim, Hurricane Pike. Oh, looks like Radiant's top tower is getting torn down. Ya, Tormentor coba diambil lagi sini sama bocil. Tadi siapa yang dapat? Tadi yang dapat Njong. Ya, paling Pepper. Oh iya, dia dapat besar. Nice itu tambahan armor. Permanen armor Warcry, enggak bisa di dispel, pasif grand 6 armor. Move on speed juga buat teman-teman yang di dekat area Sven. Sven. Ya, 24 menit, 17.18 kalit. Ya, ini kayaknya udah berharap late game aja sih. Dari sisi, oh, Daya ketangkap lagi mungkin. Tapi Jinxie juga nggak tahu ada siapa di belakang Daya. Bisa jadi rame. Ya, coba digasin tetap. Mundur lagi. Paris ngeliat ada, oh, buswak. Oh, kurang jauh dikit. Ya, selamat si Jinxie. Ya, Roshan dah mungkin buat bocil. Nggak ada objektif lagi, paling Roshan dah. Luna juga masih sibuk farming, DB juga sama di bawah lagi farming juga. Masih nyamain networknya YD. Sivas, SNK, kayaknya udah beres. Ya, Roshan langsung, oh, tunggu sama Deka. Tim. Mantap, langsung Atos keluar, ada buswak lagi di sini. Chance stunnya perfect dari Sever. Dan harusnya mati ada sub-shooter, oh, sub-shooter-nya miss. Udah selamat dong Raven kalau kayak gini. Ya, gak ada stun lagi. Tadi yang lain lagi pada ngeberesin Roshan tapi mundur lagi akhirnya. Ya, gak jadi Roshan. Bocil, gak tadi ketemu sama Deka. Ya, Maelstrom makin deket juga, Yowie. 700 buat Maelstrom setelah midlane ada Eclipse keluar disitu dan DB masih coba dikill tapi tanknya habis. Coil Finger keluar semua karena Timber tapi masih belum mati. DB too strong. Lion kayak bakal jadi korban. Carlo goodbye. Dan DB selamat. Hero paling tebel di bocil.
Oh, Yowe ketangkap juga disitu dan tewas di tangan DB. Ya, go next, go next, go next. Game 3 dah, waktunya game 3. Timber itu anjir, Timber 16 kan Edward. Good stuff. Radiant Courier just took a dirt nap. Shiva SNK sama Eternastrot sama Head Dragon dari Bullwhip juga gimana ngekill ya, enggak ada Vessel. Enggak ada Vessel, enggak ada break. Bisa tuh ngekill Timber. Udah gua bilang gua enggak ngerti cara DB mati ya. Ya. Roshan dah. Atas tower tier 2 atas gua udah hancur. Dedalus, Asop Kuiras buat si Babang. Kanda udah beres Luna apa belum? Oh udah. BKB bentar lagi 1000 gold buat BKB si Abad. Cuman yang jadi masalah damage cuma dari dia doang ini. Paknya enggak ada, DK masih belum. Belum punya Aghanim kan si ini. Pen belum punya Aghanim, si jauh banget. Bisa sih ini bentar lagi kalau skip BKB. Bekebi. Nah, Aegis diambil sama Daya dikasih. Tadi padahal yang dikasih YD mulu game 1. Kasih ke Daya dah, ketangkep mulu si Daya. Sniper versi make pisau anjir. Oh, ketangkep. Server ada backup Daya, ketangkep lagi situ tos langsung tapi ada Aegis sekarang. Finger keluar ngincer Daya dan enggak mati juga servernya di situ. Dan malah time dia ketangkep juga di situ Atos Buswak Stuntsman easy kill lagi. Dan sayang ya, gak pecah nyoba greedy tadi line if gak ada ke arah sniper apa mungkin miskrik bisa jadi juga. Padahal 100% kill itu kalau ke arah Daya. DK, coba kabur langsung gak ada Timber di situ. Coba dikejar masih sama DB. Hampir mati lagi si Daya. Hampir Aegis pecah. Ya pak, coba cut wave lagi di sini kayaknya. Salah satu cara buat comeback juga delay game, cut wave. Space buat Luna farming. Ya, coba diberesin langsung. Creep wave nya masih Yawe. Yawe. Snipernya nggak takut mati ini bos. Pasukan berani mati ini snipernya. Oh tangkap lagi Yawe dan kali ini DB dapetin last hitnya. Nyoba cut wave yang tangkap juga. Ya udah harus kayak gini sih emang darling. Speed push. Kasih space buat Luna, paksa bocil harus balik dulu, defend dulu, bunuh itu hero yang cut wave dulu. Oh, pas, DB coba ngecek area situ ada Jinx sih, udah di pojokan aja situ, ya udah pasrah ya. Pasrah ya di pojokan, udah pasti mati. Ya atas tower bisa diambil sini. GS dipakai juga masih Babang. 40 pakai langsung ada 240 begitu tawar hancur. Dedalus juga udah nyampe. Defend dupnya Dedalus nih kurir siapa anjir? DB kurir tinggal gitu anjir. BKB juga kepencet sama Babat. Stun keluar sniper lo gak pencet disini Aegis tapi baru Aegis doang. Stun lagi dari Sven deh kayak gak bisa ngerasain Daya dan harusnya mati si Raven. Coba kabur lagi Ogre Steel Totem. Jaga jarak lagi dari Sven GS YD. Ya, tawar masih dihancurin. Prax juga sama. Nah, ini harusnya kayak tadi nih. Tadi kayak gini. Pressure langsung 20 menit high ground. Mau nge-kill siapa? Ini main Daya doang sih. Core yang bisa di-kill. Daya ketangkap lagi coil. Sven juga sama di situ. DB tapi loncat lagi langsung karena abad-abad gak punya BKB lagi. Dia mundur lagi. Gak mau nge-throw. Takut kena toss ke belakang. Gitu. Dia tossnya Eclipse keluar juga di situ. Tapi lagi-lagi DB tebel habis di sini. Apakah bisa di-kill pake Eclipse? Jawabannya kayak yang gak DB ada turn slot. Dan gak mati. Malah Jinx di depan mati. Daya Aegis belum pecah juga. Ya. Mati lagi satu hero di sisi Darling. Tiny-nya. Harus modar. Ah ini. Daya snipernya enggak takut, jir. Apa itu ngumpet? Daya depan lah. Ya, lanjut lagi mungkin. Ada double damage juga di Babang. Guys, you're ready.
Coba masuk dari atas ya. Tadi kelihatan deh kan di situ langsung loncatin lagi sama Babang. Ada Bushwang, ada break di situ. Kayaknya bakal mati. Ya, Raven bukan kayaknya lagi mati langsung. Faris dapetin last hitnya sementara sniper Aegis bakal pecah. Awas kena tos. Oh, Jinx sudah loncat duluan kena salas dari Hoodwing. Masih aman, tapi Coil ya dapetin 2 hero dan sniper harus coba kabur dulu. Hurricane Pike, break Coil, stun keluar, ada Finger juga. Tapi langsung hilang kena YD, loncat stun GS. Sniper mau sekarang, sniper harus bisa di-kill, daya mati. Dan iya deh waktunya kabur, jangan nge-throw lagi dah, cukup daya doang yang mati. Gak perlu ada chain feeding tambahan lagi ke arah musuh. Bicara sama Yowei tapi kena Orchid dia di situ, kena Bushwang bisa dikenal sama DB. Loncat lagi pakai Cakram, Wheeling udah tewas di situ Yowei, tapi DB mungkin kayak ini bakal mati. Apa enggak, masih aman, Faris hampir mati kena Raid dari Luna dan beneran mati di situ, di tangan Abad. Ya, 2 kill jatuh ke tangan Dyer. Nah, tapi buyback, 3 hero dipakai. 1200 gold chance doang. Enggak bagus strate buat Darling. Radiant's middle tower is hanging on by a breath. Orang DB gitu ya yang di depan malah daya anjir. Dia pikir Aegis pecah responnya di belakang sini anjir. Responnya ya di sini. Tugas gua makanin spell kata Daya. Sniper gua beda tipe. Sniper tipe badanin. Ya, Kuiras juga udah beres di IED. Beres-beres, Daya Kanda. Heart of Taras buat DB juga next. Gleipnir buat Sepher. Paris ke Force of Lotus. Satanic Luna, Lion udah punya Bling. Ada yang ketangkep lagi Revan tapi masih bisa BKB TP back. Mas Tom Aghanim udah pasti next buat pack 2200 gold tadi buat nyelesain Aghanim. Ya, tadi juga udah 1200 gold digantongin juga. Bang Juju kemana? Juju lagi turu kayaknya. Juju besok main ya. Udah gak main Oki lagi Juju. Ya, smoke keluar base dari sisi Darling. Ini dari tadi Aghanim kagak selesai-selesai nih si Raven. 1500 lagi. Ya, dari pikirapan ke area luar base tapi nggak ada yang nongol dari sisi bocil. Nggak ada yang nongol di lane, nggak ada vision juga dari sisi Dyer. Dyer ketangkap lagi nih. ada vision dari Radiant di sini kalau smoke break. Ya, Dust keluar, Faris yang ketangkap duluan tapi... Mayan butuh waktu lama buat guru Faris. Daya juga kena stun tapi harusnya aman. Tiba-tiba ada Atos dari Hoodwing. Iya dia ready buat loncat, kelihatan yang asing mana DKI disitu bisa di break sama Hoodwing. Kena break, ada Coil keluar. Daya masih sibuk ngancurin Observer dulu situ. DB juga udah nongol. Tapi kali ini langsung mundur dari sisi Darling. Gak mau ngambil resiko, udah ngeliat ada 5 hero di situ. Dari sisi bocil loncat lagi dapetin Hex karena Lion Aghanim ulti tewas di tangan DB. Nah, support 4 harus mati. Nice support 5, Carlo. Lanjut lagi mungkin high ground, mid lane. The GS di IED. Nah, GS, commit langsung. Gas. Oh, loncat langsung, Tiny kena habisin setelah BKB langsung dipakai juga gak bisa nge-stun DK-nya. Eclipse keluar tapi masih ada BKB di Sven, gak ada damage dari Abad di sini sniper. Coba ada tankingin lagi di depan tapi akhirnya mundur juga pakai Sharp, tewas Faris. Setelah stun karena Luna pakai Aghanim ulti, ada Cakram juga di situ. Sven ready lagi buat tempat stun, nice mata dodge dari Abad tapi kayaknya tetap bakal mati di sini. Daya maju lagi ke depan, Bushwa kena dari Sever dan DB nyelesain kill-nya. Go next ya, masih ada chance game ketiga next harusnya. Gak ada buyback juga di Abad. Ya, 3 game eSprot. Your eSprot channel. Ini harusnya game 1 kayak gini nih. Main agresif. Ayo we buyback. Mega creep udah di tangan. Pucil mundur dulu. Gak ada buyback juga itu Luna. Ya, mega creep. Oh, sniper kenangap tapi ada hex juga dari timber di situ. DB. Loncat lagi ke ADK, ada IED juga bantu ngasih damage, sementara sniper masih aman di belakang kena Coil, dan Raven depan muka kena headshot.
GG diketik langsung sama Darren dan bakal masuk ke game ketiga. Penentuan siapa yang nyusul Execration MAG ke Close Qualifier. Ya udah pasti ketemu Aurora juga besok. GG. Ini harusnya tadi kayak gini nih, harusnya 2-0 ini. Jadi 3 game anjir. Ya, game ketiga next, 35-13, 36 menit bocil berhasil menangin game kedua. Dan penentuan abis ini. Ya udah mulai lagi nih. Gua ngencing dulu dah, kebelet ngencing juga aing. Ngencing dulu bentar. We're starting in 5 seconds with or without up, you. Banning time. Dyer gets the ban. Ten seconds. Aduh, udah mulai aja anjir. Enggak dikasih delay ini. Ya game ketiga, game terakhir buat series ini. Penentuan siapa yang lolos ke Close Qualifier besok ketemu Aurora. Darling satu sama. Ini siapa ini anjir? Gabi ya? Apa bukan? Ganti pawang nih. Tadi padahal pakai pawang Armel menang gitu. Ya game ketiga, game terakhir penentuan. Bocil lawan Darling, best of trick. Ya langsung di ban, Tiber kali ini di ban, gak mau dilepas lagi tadi soalnya game 1 di ban, Gyro ban, TB juga di ban. First pick sekarang diambil sama Bocil, jadi Tiny di ban apa enggak, kalau enggak di ban kayaknya Sever 100% bakal ngambil. Dan next ban lagi, ini photo buff nih kayaknya, ngikut metanya Rusman kalau ngegacha. Foto bikin buff gacha lebih kenceng. Dyer gets the ban. Ya, langsung di ban juga Centaur. Tiny diambil ini sama Shaper, yakin banget gue kalau nggak di ban Shaper Tiny. Radiance up, banning time.
Dan Husker ini ban ya. Tiny lepas kalau mau diambil sama Saper. First pick soal diambil sama Bocil kali ini. Last picknya buat Darling. Ya mirip Rusman ya dagunya. Kayak si Gabi itu. Gabi kan dagunya kayak Rusman juga dia. Di siapa ya itu ya? Oh, NTT ya. NTT stikernya Gabi dagu manggo gitu anjir. NTT kan stikernya kemarin Gabinya dipakai manggo gitu. NTT apa Blacklist? Gua lupa. Dagu manggo juga anjir. Dagu bawa hoki nih. Sebentar, next main yang lagi buat Bocil. Deka mungkin di ban. Deka masih belum di ban. Tiny juga sama. Batrider juga belum di ban. Jingzi juga doyan main Batrider kemarin pas masih sama Darling yang kuku. Tiny, Batrider masih kebuka kalau mau diambil. Batrider. Ya bingung juga nih, kita ngambil Tiny, gak diambil tadinya. Batrider, iya Batrider, kalau gak Tiny Batrider pasti di first pick sama Saper. Ya Batrider langsung diambil juga sama Saper. Tiny udah di ban sama Jingzi. TB nya juga di ban. Dan piana ke Mars langsung kali ini buat si Epen mungkin. Mars sementara next ban nya lagi buat Bocil. Shadow Demon langsung di ban ya, save save buat lawan Lasso. Shadow Demon, Fenge, Abaddon bisa dispel dispel gitu. Lasso ten seconds left, well eight now, five seconds. Ya ben apaan lagi? Bocil. Bocil. Mid-bat sih kayaknya udah gak pernah di-pick lagi anjir. Pota aja yang spammer Batrider dulu udah gak nge-pick Batrider mid anjir. Udah pasti dikasih ke Dalul. Ya Tekis juga langsung di-ban. Masih ada Hoodwing, masih ada Lion. Tiny udah di-ban. Darling. Ya sama Mars juga tuh, bisa kamu buat sama Hero Stunner juga, Lion Hoodwing. Buat si Jingzi. Ya Huskaredaya juga langsung diban. Sama Darling, serta next bandnya lagi, mid lane lagi. Carry, offline, carry juga banyak pilihan banget ini. Luna, Morphling, Troll, Sepen lagi mungkin buat si Babang. Ya lawan Mars juga, mungkin hero yang bisa in and out gampang dari arena Mars. Atau enggak yang punya Rage kayak Lifestealer gitu. Yang punya Pierce, Spell Immunity. Dan CM juga langsung diambil sama Darling. Crystal Maiden. Ya Maiden buat si Barlow mungkin. Bedezet. Dan next pick-nya lagi buat Bocil, hero support lagi mungkin buat si Dagu. Si M udah diambil, Gyro udah di ban, Pukna udah di ban. Waduh, hero baru nih, Enjong. Enjong main hero baru nih. Undying apa? Hero-hero andalan udah di ban semua, Disruptor. Satu lagi. Tanggolir dulu buat Daya harusnya. Masih ada Pak kalau mau diambil. Buat si Yawe. Buat counter panggo rolling, soalnya belum ada counter rolling di sini. Atau enggak primal beast. Primal panggo di mid lane bisa primal panggo. Primal pack buat counter panggo. Buat hero mid lane-nya mungkin. Kecuali mau ngambil Trean pos 4 pos 5 atau Bloodseeker carry. Yang bisa counter panggo rolling juga, Bane. Bane. Dan next pick-nya ngambil Phoenix. Wah, Faceless Void nih kayaknya buat Babang. Faceless Void. Apa DB mau main Phoenix offline? Daya juga dulu di Aegis sempat main Phoenix 2 juga, Phoenix midlane. Phoenix. Ya, Snapfire masih ada juga kalau mau counter itu Phoenix. Mirana juga masih ada. Combo stun lagi mungkin. Mirana.
Andai ngepick Njong nih ntar. Andai ngepick Faris nih. Kayaknya Faris jarang main Phoenix juga sih, bisa dibilang. Jarang dipick, gak sesering Gyrocopter, Pakna, Gyro, CM ya. NXP kuat darling, hero pos udah apa, pos 5 mungkin. Buat Barlow, pos 4 buat Jingzi. Hoodwing lain masih ada, Snapfire buat ngancurin Egg juga masih ada. Bisa jadi ngambil Void juga si Babang, combo Chrono Supernova. Ya rada gak sinkron sama apa, gue Rolling Thunder emang, Chrono-nya rada ini. Dan Snapfire ya, langsung diambil. Buat lawan Supernova. Nova. Ya Mortimer Kiss juga komboan sama Mars, apa mungkin Faceless Void ya diambil duluan di sini sama si Abad. Combo sama Mortimer Kiss juga tuh. Chrono, Mortimer Kiss, CM Ulti. Ngambil Linamid. Apa Zeus. Komboan lagi sama Chrono. Apa Lifestealer juga gak jelek. Oh, Ember Spirit dulu. Imba Spirit. Ya yawe dikasih Ember Spirit dan last pick of carry buat si Abad. Sementara next picknya buat siapa? YD apa buat DB dulu. Ya masih butuh hero inisiasi mungkin team fight ulti terutama Titan Hunter masih ada. Mars udah diambil, Senta di ban, Limber ban. Hero-nya DB apa hero-nya YD? Carry masih banyak pilihan juga, Faceless Void, Morphling masih ada juga. Nice buat lawan Mars, bisa in and out arena gampang. Apa Lifestealer Troll? Oh Sven lagi, 3 game main Sven. CBS gini anjir. Si Babang CBS begini ya. Sven buat Babang, last pick-nya buat DB berarti. Cuman bisa Sven. 10 seconds. Kirain mau ngambil Lifestealer nih anjir. Sven lagi buat Babang, sisa hero DB sama sisa hero-nya si Abad. Offlane sama carry, tapi last pick-nya diambil sama Abad jadi bisa ngeliat match up offlane ya. Di offlane DB ngepick apaan. Ya bakal kelihatan mungkin kalau dilihat dari ban ya. Luna paling di-ban lagi, kali ini enggak dilepas. Luna. Oh versus Void ya, nice juga tuh combo sama Snapfire. Void juga langsung di-ban, Void Luna mungkin di-ban. Apa Troll mungkin. Troll Lifestealer juga gak jelek sih buat ngacurin tuh Phoenix Supernova. Terutama Lifestealer mungkin bisa invest ke arah Sven pake Aghanim, gak bisa nge-right click jadinya. Bounty Hunter juga di-ban. Oh DB sempat main sekali juga tuh. Ya Kunkka juga langsung di-ban, hero-hero nice buat Ember di mid. Ya Pangko masih bisa di-switch ketiga soalnya. Dan last ban-nya buat Bocil. Bocil. Ya 3 game di Radiant terus, mainnya Sven mulu aja si Babang. CBS gini. Ya Troll langsung diban, ya Troll Lifestealer mungkin paling the best buat si Abad. Yang ujung-ujungnya Luna lagi nih si Abad. Luna. Last pick buat Bocil, hero DB atau Daya. Offline paling sisa kayak Tide Hunter, Beastmaster, Senta udah diban ya. Ya Senta udah diban dan Omni-Knight. Aduh, trial juga nih kayak si DB. Trial juga nih, soalnya gue liatin Omni jarang banget menang tuh kolaps kemarin kalah. Ya tadi Raven juga menang bisa dibilang gara-gara Bocil team fight yang jelek. Womi juga kemarinan nyoba Omni-Knight offline juga kalah mulu. Gak ada yang bisa inisiat ini, paling Batrider tuh kalau dapat Blink sama ya Rolling Thunder. Ya last pick-nya buat Darling, hero-nya si Abad harusnya. Panggo juga gak ada counter ini, kalau ngambil counter ya paling Bloodseeker salah satunya. Kalau enggak ya masih ada kayak apa Lifestealer mungkin. Luna lagi atau enggak? Luna. Ya Lifestealer pilihannya. Yang paling the best, Rage buat ngacurin Phoenix Supernova, invest Aghanim ke Sven. Gak peduli juga kena heal bomb dari Omni-Knight bisa Lifesteal. Abad. Ya Lifesteal buat Abad. Omni-Knight. Ya daya main Panggo, Njong Phoenix. Phoenix. Oh yang gak jadi CBL nih. Kirain satu CBS satu CBL. Abad gak punya set begini anjir. Hari-hari.
DB sih kayak hero trial nih si DB. Ya gue jarang lihat dia main offline Omni. Omni kemarin juga kalah mulu main offline Omni. Ya lawan tim Susi kalahnya. Ya paling gak ada inisiator sih bocil early game-nya. Daya kali ini tugasnya harus rotasi. Udah beda hero sama sniper, harus gerak di sini Daya. Cuman musuh juga strong sih ini early game-nya. Ember, Mars, Ember di mid lane kayak gak begitu masalah, tetap dapat farm gak kayak tadi. Ya gak mid deep lah kayak tadi game 2 minimal sih Yahweh. Bawah juga kayak fine-fine aja, mungkin malah bisa dapat kill combo spear sama cookies tuh. Atas juga lifesteal kayak gak begitu masalah tuh Omni net, gak ada potensial kill. Bad sama Omni. Ya mungkin ada sih kalau misalkan ntar berani coba main agresif. Rage kan kadang suka ditahan juga kan, pada naikin skill 2, skill 3 mulu kadang lifestealer rage-nya gak mau dinaikin kayak waktu itu Babang. Main lifestealer level 5 kagak ada rage lawan Centaur tiba-tiba kok mati ya. Pas gua cek ternyata kagak naikin rage level 5. HF mah bos. So asik lu ya abad. Kagak ada yang kenal sama lu juga, udah so anem aja. Ya game terakhir buat series ini antara Bocil lawan Darling. Penentuan siapa yang lolos ke Close Qualifier ketemu Aurora besok. Prime Abad WTF. Best of laner saya. Ada Darling, Yowe main Ember Spirit, Carlo main Post 5 CM, Snapfire buat Jingzi. Signal versus AG. Raven main Mars sama si Abad main Lifesteal Carry. 7-4-7. Investasi bodong. Eradian ada Bocil, Sever main Batrider, Omni buat si Debe. Panggodaya, Seven lagi buat IED sama Phoenix Post 5 buat Paris. Level berapa nih Omninya si DB? Level 10. Trial manja, Kuku lagi nobar Kuku. Kuku lagi nobar dia, lebih cuan nobar. Yang nonton bisa 5k 10k anjir di Twitch. Belum duit dari subscribernya juga. Lebih cuan live stream kata si Kuku. Ya, gak separah tadi sih harusnya Darling. Tadi emang pake udah dibikin mid deep juga kan, gerak susah. Ya kalau di draft sih emang Darling kelihatan lebih enak sih buat eksekusi, loncat loncatnya lebih gampang lah bisa dibilang. Cuman ya tetap mereka harus waspada sama Rolling Thunder, sama Supernova, sama GA juga, Guardian Angel, Rappel, Rolling Thunder, nggak ada counter tuh Rolling, jadi main repot juga sih buat Darling. Ya tapi harusnya nggak se easy game 2 sih Bocil sekarang. Mungkin kayak game 1 tadi benar-benar benar-benar imbang banget kayaknya. Kayak gak bakal ada yang timpang sebelah sini kayak tadi game 2. Paling ya itu tadi. Hati-hati rotasi. Ini sama kayak game 1 sih, ini bisa jadi Raven punya blink langsung pada cari-cari pick-upan Darling. Tinggal gimana ntar Bocil ngejawab aja. Aduh, gagal lagi dapat last hit-nya. Kayak tadi game 1 kan. Darling coba main agresif, dijawab langsung sama Bocil. So ntar ada combo Arena Spear, Mortimer Kiss, Ember juga bisa cepet juga buat nge-backup pake Remnant. Ya Abad juga sama, ntar ada Invest Bomb juga kan. Omnina. Soalnya emang gak ada natural inisiator sih dari sisi Bocil. Paling Sever kalau dapat blink. Ya 15 menit 20 menit mah ya dia paling fokus farming ntar. Satu sama skornya. Skornya satu sama. Mengday. Ya Mengday juga harus rotat-rotat nih, rajin rotasi, harus mode gebo dia main panggo. Asal nggak 07 ya panggonya. 07 dadang bartender. Rotasi juga enak sih nih, Daya atas bawah. Bisa coba dapat pick up-an mungkin. Rollingnya gak ada counter soalnya. Masa iya kalah main panggo? Panggulier.
Ya, Midland juga masih main imbang, nggak kayak tadi game 2. Ya, lagi-lagi mungkin bakal minim rotasi lagi awal-awal game. Sama kayak tadi lagi, mungkin 5 menit baru first blood. Oh, atas, Battle Rider, Sever udah sekarang kesini, Abad cuma ngejar, tapi ada heal bomb dari DB. Nah, ya, mundur lagi. Ya, atas sama potensialnya, potensial killnya paling gede sih. Mungkin, ya, bawah kalau Raven sama si Jinx bisa dapetin stun bagus. Cuman fire speed juga ngeselin kan, slow-nya itu. Attack speed slow-nya bener-bener annoying. Jingji, oh, udah pause juga. DB. Womi login. Ini ya, ini yang tadi jam 3. BO3 ini, nggak BO1. Makanya rada lama. 3 game e-sport. 3 game e-sport your e-sport channel. Oh, Timur udah ajan aja. Timur mah udah ajan jam segini. Ya, selamat berbuka eh yang di Timur. Wita kayaknya udah juga Wita. Wita sama Wit kayak udah buka. Mat berbuka yang Wita sama Wit. WIB masih 20 menit ya. Kuku login diem-diem. Ya, daya juga di middle gak begitu ada masalah. Atas bawah juga sama-sama dapetin lasit. Tapi mungkin ntar lifestyle bakal join fight early sih kayaknya dia. Amlet apa Radiance mungkin. Amlet Radiance bakal join fight early si Abad kayaknya. Ya, cuman agresif lagi karena DB disini. Lempar Apple, lempar Hammer of Purity. Heal bomb, ya 2 bracer juga udah jadi. Ya udah bisa ditinggal sih si DB di atas. Sementara Sever dalam masalah kayak di sini ada Crystal Nova lagi 3 detik tapi nggak dikejar sama Carlo. Ya di manual block lagi sama Sever, di body block lagi tuh jungle pasti nggak ngepull dan creep wave-nya juga ke arah DB. Bisa farming aman di bawah tower. Debe. Ya belum ada first blood lagi, masuk 4 menit 5 menit. Bermain aman, ya ini juga, ya ini bisa jadi bakal late game juga sih kayaknya. Kayaknya bakal imbang banget sih ini. Udah gitu kan klasik game terakhir, udah pasti pada main aman. Nunggu Roshan, baru high ground. Gak berani smoke. Calon-calon bisa 1 jam gaming nih. Bakal imbang juga ntar mid game. Gak ada yang mau main agresif greedy. Game terakhir. Nah, belum ada, telur pecah. Masih belum ada first blood. Ya, perfect. Miss dua-duanya fire spiritnya si Injong. Ya, Jingzi kena satu. Oh, stun keluar bisa di-spear. Mungkin bakal jadi first blood si Injong. Bakal ditolong sama Sven mungkin pakai stun. Dan Faris tetap mati kena rebuke dari Raven. Nah, first blood jatuh ke tangan Raven di bawah. Ketemu komboannya stun sama spear, cookie spear. Epen, first blood di bawah, dapetin chance nya si Epen sama Jingzi. Jingzi. Eh, positifnya bisa isiin botol ada ya. Swash bakal. Yowe, sering chance, tahu nggak ada swash bakal, cuma main agresif. Tapi masih ada Faris di situ, lempar fire spiritnya juga. Sekalian coba securein. Ada CM juga di atas, Carlo mungkin bakal mati sini. Daya loncat langsung. Rolling sampai dibuang juga Carlo. Nice, gocek. Tapi tetap bakal mati Carlo. Ya, nabrak Rolling Thunder. Hampir aja angkaranya, nice. Sementara di bawah, oh iya deh, offset banget di sini. Bisa kena Spear Cookies nih ya. Spear kena, Cookies ready. Chance-nya perfect lagi, tapi yang ini main tank. Tapi ada Yowe tiba-tiba nongol di bawah. Dan iya deh, hampir pasti mati di sini. Ya, Yowe dapetin nasib ya. Tiba-tiba nongol di bawah. Wah, Yowe minta IG hilang nih. Udah belajar dia padahal di AG. Oh, sebentar panggu. Bakal diincar juga sini ada stun buat Gatling. Padahal masih bisa swash bakal kabur tapi gak ada rolling dia kali ini. Dan ada Magic Wands, 15 Magic Wands charge. Tapi gak ada TP backup-an. TP tim. Yowe makanin aggro tower dan damage cukup. Flame Guard langsung dipakai. Carlo mungkin bakal jadi tumbal di sini. Tapi Searing Chain dari Yowe kena juga ke arah Sever aman buat support timnya kabur. DB, Facebook,
Abad masuk ke Amlet. Ya, Shaver balik lagi ke atas. Paris juga sama, dua kali sekarang di Darling. Alien ini gak susah tadi. Yowei terutama. Tadi sih udah ngap-ngapan aja ketemu sniper pak. Lasit susah, steady lane kena shrapnel mulu. Sekarang lebih enak kan ya. Maelstrom next buat Yawe. Maelstrom Ember. Madness next. Shaper udah mode nge-stuck lagi. Ya udah ada triple snack. Plus 1000 follower lagi buat Shaper ya. Snackan lagi buat babang. Evan, soaring next, 2 Bracer Facebook. Kena lagi situ, Cookies ready lagi. Ada Fire Spirit keluar kali ini, aman harusnya. YD, Faris udah ready nge-babysit. Pastiin gak ada kill lagi di bawah. Oh, arena keluar sekarang. Ada BKB TV juga dari Scarlo ke bawah. Bukan TV Twin Gate, Spear keluar. Ada Scatter Blast, gak perlu damage cukup dari Raven. Jong harus coba kabur, harus dive. Babang harus mati lagi. Aduh, not good gini landingnya sekarang. I don't feel so good. Mr. Stuck. Minimal ada stuckan sih buat recovery, cuman cuman gak ada yang bisa gerak ini selain Daya. Omni Knight-nya udah pasti mode Rusman sih DB. Sampai punya Echo Saber Blink kayak tadi Epen. Ya, coba ngecek stakan juga Yowei di situ ada Saver make double damage tapi Flame Guard. Slate Office coba nyelesain itu stakan tapi DB on the way sama Tango. Ambil dai. Ya. Cabut juga Yowei. Enggak mau ngambil resiko. Ya Epen udah jujur-jujuran Epen pindah ketiga. Ya Madness buat IAD next. Raven bling langsung. Ya bling BKB enggak ke use dia. Ya bakal jadi problem sih ini begitu blink selesai di Raven. Oh Yowei nongol lagi di bawah. Wah ini kayak ada personal yang ngincar YD mulu deh tadi si Yowei. Setelah mid lane ada fight lagi, Saver bakal di pick up tapi Carlo bakal mati duluan. Rolling juga dipake. Nyangkut dikit daya, shield crushnya masih 2 detik cooldown. Jinx tapi harusnya mati, DB bisa dapetin kill pake heal bomb. Plus rolling juga dari daya dan ya damage cukup. Swashbuckle daya dapetin 2 support. Tim bocil. Tapi life healer di atas juga free farm, bawah juga Mar sama, Ember juga sama. Survive-nya 3300 tapi untungnya sih ada stakan. Ancient udah ada berapa nih? 4 stak dari Saver. Ada recovery asuransi buat babang YD. Yawe. Ya 2 kali di Darling, probability 65% di Darling. The rune of illusion. Yowei Maelstrom. Ya Sven juga langsung ke Madness next. Makan stakan dah. Sementara Mars juga langsung coba rotasi ke mid tapi ketemu sama Saver di situ. Loh, udah lasso Saver, level 5. Mundur lagi Epen, udah ketahuan gerak-geriknya. Nyoba ngeganking daya kayak tadi. Yowei juga masih makanin jungle stakan. Maelstrom next. Lasher Amlet ready. Apa Amlet SNY? Radiance. Ya BKB juga ntar gak jelek sih buat si Abad begitu selesai item-item right click-nya. Double BKB lawan kayak Rolling, stun Sven Supernova, Fire Spirit terutama. Ya Maelstrom juga makin dekat buat Yowei. Mars juga sama, Blink Dagger kurang 800 gold lagi. Ya buat gerak smoke yang ke arah musuh. Soalnya kotor inisiasinya gak seselong tadi game 1 game 2 sih. Tadi game 1 ada Ravage, ada Sniper. Dari jauh kalau nggak ketangkap bisa jadi masalah nih. Nggak segampang, nggak seenak tadi. Paling rolling doang ntar. Ya smoke langsung juga dari sisi Darling. Coba gerak lagi ke bawah. Iya deh kayak bakal jadi korban lagi. Apa ada yang ketemu duluan? Daya mungkin. Ya Barlo nyoba naro observer juga mungkin. Ya yowe. Cari ke area bawah. Smoke-nya bakal break. Ya tahu dia ada hero di sini tapi harus ada vision dulu, nggak ada visionnya baru ditaruh sama Jingzi di situ. Ya kira balik ke mid lane lagi, yowe farming lagi. Skornya satu sama, best of 3 nih match point buat masing-masing tim. Match point satu sama, menang lolos ke close qualifier, kalah sayonara. Ya, Saver nunggu rune lagi situ, Yowe naro Remnant juga. Jadi chance of face dan rune-nya di bawah. Unlucky Daya.
Ya, wah, langsung lari ke bawah juga. Raven bakal beliin tower di bawah. Blink Dagger beres juga 12 menit di Mars. Ya udah kayak tadi DK juga tuh. 12 menit udah punya Blink. DK game 1. Fusal juga beres di Mangdai. Ya, tapi Dire udah ready tim Fatal di sini. Blink Arena Spear combo sama Mortimer Kiss, combo sama Ember juga. Nongol ntar pakai Remnant Star Office segala macam dan smoke langsung. Gitu tower bawah hancur. Anggo fokus ke abad tapi tinggal invest ke arah creep. Hati-hati, tiba-tiba ada TP backup-an dari sisi Dire, Darling. Sebentar tadi smoke-nya coba lari ke mid lane. Coba sekalian ngambil tower juga di sini kayaknya dari sisi Darling. Ya, Yawe juga masih stay di mid lane. Paris kalau nongol mati ini dia. Gantung, ya Supernova juga bakal hancur cepat juga sih. Ada Snapfire, Lil Shredder. Langsung hilang gitu Supernova. Ya, midlane coba dicicil, belum ada yang nongol, belum ada yang TP, soalnya Raven udah nongol duluan. Blink ke depan, Arena dapetin Paris dan free kill buat Raven di sini. Stat office dicolong sama Yowe. Tapi rolling keluar, Carlos sempat keluarin stun di situ, bisa di-chance-an lagi sini pakai cookies. Kena, tapi nggak ready Arena, Spear-nya juga udah kepake di sini. Tapi tetap kena di situ, Mortimer Kiss combo juga di situ, Magic Seed mungkin bisa di-kill di sini. Mamang Daya butuh bantuan, masih bisa swash bakal kabur, sementara YD sekarang yang butuh bantuan. Tapi spell-nya udah habis dari sisi Darling, Yowe coba gocek manja. Sementara Jinxie kayak bakal jadi korban, TP back. Oh, udah ya, ngedriftnya kurang. Masih bisa kabur si Jinxie dan Paris doang yang mati. Gak dapetin threat, sayangnya bocil. Ya, minimal Daya gak mati juga tadi. Memang deh ya. Sementara Lifestealer diem-diem udah punya Amulet, Radiance next buat si Abad. Ya, top 3 network dipegang sama hero-hero Darling. Unlucky. Omni udah punya apa lagi deh? Saber bentar lagi buat si DB. Saber Sharp Ding Dagger kayak tadi si Epen. Paris coba defend lagi di mid lane, ada Supernova. Ya, coba defend tower ya, sekalian farming solo XP juga set office. Iya, dia udah selesai. Belum, Echo Saber masih main jauh. Radiance middle tower is hanging on by a brick. Stakan tadi udah diambil belum sih? Oh, udah. Ya, Saber Blink Dagger next. Abad invest lagi. Takut kena lasso dia, tapi kayak bisa dibunuh nih creep wave-nya. Ya, bakal dibunuh, bakal dilasso dan Abad harusnya mati di sini. Lasso keluar, ada backing-nya dari Carlo di sini. Ada slow deck Crystal Nova tapi Abad harus mati Amulet toggle-nya. Gak begitu bagus, dan Carlo juga bakal chain feeding di sini kayaknya dia. Diving tower, easy kill lagi di bawah juga di midlane. Snapfire mati, ada fight juga di midlane. Ya, iya deh. Sama Paris dapetin kill ke arah snap. Yowe tapi mungkin dapetin Paris atau Fizz. Oh, Supernova dibuang dan gak mau ngambil resiko si Yowe. Ya, bunuh langsung. Ya, Njong selamat juga positifnya. Kita ngasih feeding kill ke Sven. Betray udah punya blink belum? Oh udah punya blink, ya ada satu inisiator, sekarang saver. Ada blink lasso, udah gitu gak ada save juga kan. Gak ada dispel, gak ada celup-celup-celup-celup. Swap. Paling ntar tuh Aghanim. Aghanim gobble up, bisa nyelamatin dari lasso. Aghanim blink, tapi bakal ke McGriff juga si Jing. Oh, loncat langsung. Saber tapi ada Arena Spear ready di sini. Saber bakal mati sama juga kayak Carlo, support tuker support Daya. Ada DB juga di situ nongol. Mungkin Jinxie bisa dikill juga tapi ada Yowei juga di sini, harus hati-hati. GA masih belum dinaikin. Chen Daya ketangkap, bisa di spear, bisa dikill tapi ada Sunray di situ, dibantu repel juga pastiin dispel spear dari sisi Mars dan ya. Aman. Memang Daya. Sebentar ya, dia juga sibuk farming di bawah. Lifestyle juga sama di mid lane. Ya, but Radiance next. Radiance. Si Miss Chance juga lumayan. Yowe di atas. Bakal ketemu sama DB di situ. Ulti keluar dari Carlo. Ada heal bomb tapi gak ada teman sama sekali. Spear keluar. Dan kali DB harus mati kayaknya. Carlo nya selamat juga. 3 kill streak jatuh dengan Yowe. 400 gold buat Ember Spirit nya. Makin deket ke
Oh udah selesai Mas Romi. BKB next. Udah ada rotasi juga dari Daya sama Faris ke atas. Dan sama Saper juga langsung ready kayaknya. Ya, Bling langsung ready. Halo, bang kelihatan udah langsung di kill juga cepet banget sama Daya mati. Abad, hati-hati. Ya, abad. Yowe. Susah back, cabut langsung balik lagi ke midland. Abad. Ya, network gak beda jauh core-core nya. Masing-masing player juga 8k. Ya, DB ketinggalan dikit 7k. Gak ketinggalan jauh-jauh amat. BKB langsung buat YD. Lifesteal ke Radiance, Ember, BKB, SNK. Mars langsung BKB, 1000 gold lagi. Radiance, Arcane Rune juga langsung diambil. Ya, Babang coba ikut juga nge-push tower mid. Guys, commit langsung dan mid tower kayak gak bakal di defense sama Dyer. 40 dipake. Ada Rolling, ada Supernova, ada Lasso. Nongol dikit bisa langsung dibling Lasso sama Sever. Carlo mungkin bakal jadi korban, belum ada vision dari sisi bocil. Ya, loncat, Rolling taruh, gak ada Carlo di situ. Rolling keluar langsung dari Daya. Masih bisa ngedodge di situ, Carlo. Oh, Lasso hampir aja dapetin Yowe di situ. Carlo yang di Lasso, gak begitu bagus, cuman support doang yang di Lasso. Awas, diloncatin pakai Arena Spear di situ. Arena keluar dan Daya ketangkap juga di situ, dia gak ada suas bakal lama. Rolling lagi, nice play dari Raven. Double chance stun juga di situ dari Cookies, tapi bakal mati Yowe di rakikin nama YD. Walaupun harus mati juga Phoenix-nya Faris 3, tapi tuker 2 dapetin 1 core. Threat-nya masih nice buat bocil. Fasiler gak mau TP dia. Ya gak mau TP, Fasilernya udah sekarat sih abad. Ya nice inisiasi tadi dari Raven, tapi sayangnya Embernya mati, Yowe. Tadi kenapa dia gak sempat remnant si Yowe? Gak ada remnant ya si Yowe. Yowe gak sempat remnant, jadi langsung mati digetok sama YD. Ya dari full HP dia, oh gak ada remnant ya. Digetok sama YD mati anjir sama Omni juga. Ya BKB sih emang butuh si Yowe. Ya 3 tukar 2. Dapetin core juga, bocil, cuman supportnya doang yang mati. No problemo. Untungnya juga gak ada life healer yang tipi. Kalau ada life healer mungkin lain cerita itu tadi. Ya 600 gold buat Radiance. Ya, so far masih fine buat bocil. YD sama Daya masih top net worth. Ya Sever smoke lagi sama Faris. Lasso masih... oh 5 detik lagi. Hampir aja IG-nya Daya hilang ya. Ya terus Sentry, steady bow vision. Kali ada yang nongol bisa langsung dilaso sama Sever. Oh, baru lo. Life steal juga disitu. Smoke break dari Sever. Mundur langsung Carlo sama si Abad. Abad. BKB buat Mars. Oh, Jinxie, nongol Lasso keluar, Sven bisa lempar stun juga disitu guys, langsung dipakai juga dan easy kill buat iya deh, dapetin last hit-nya. Oh, Arena, dapetin Omni Knight, core ini DB, ada repel, coba TP back langsung disini, gak ada spear, gak ada piercing BKB stun, dan selamat, just TP, beres. Ya, Radiant sudah selesai, Arena kebuang dari Raven. Epen. Eh, Netron masih dipimpin sama Savannah YD. Dari ketinggalan sama Abad udah nyalip langsung. Ya ada cliff sih dia emang enak farmingnya. Kalau Abad main Luna sih mungkin sama sih networknya kayak tadi. Cuman dia main Lifestealer sekarang. Abad Doto. Amulet Radiance beres. Nah sekarang paling butuh BKB nih buat fight Yowe sama si Raven. Oh Raven udah punya. Raven udah punya BKB, shardnya juga dapat dari Tormentor. Dua hero bisa di-spear sama si Epen. Epen pindah ketiga dia sekarang. Udah ini jujur-jujuran. Gak tahu tuh sama siapa ini jujur-jujurannya. Udah kena ini jujur-jujuran aja ye. Ya, Shard juga ada di Daya, Aghanim, Scepter, Shard, Diffusal, Blink Dagger next.
Ya, damage udah main gede dari sisi bocil. Sven sama Panggui udah main dapet item. Jadi udah ada next. Belum ada fight lagi, 12-9 4 kali di bocil. Bocil. Ya masih main sabar juga sama kayak tadi lagi. Emang paling ngambil ya Roshan, tapi ada Smog juga dari Darling di sini coba lari ke area Roshan. Mereka tahu ada Sven di sisi bocil. Bisa jadi nyoba nge-snipe Roshan. Buka dulu, belum buka anjir. Belum aja nih, masih 5 menit lagi paling. Aja nih Smog. Ya, Morty pakai Sosu Bondan langsung dibuka area Spin, dapat 2 Heroes itu nice. Mana Raven ada Sunray Hill, mungkin cukup buat tolong daya buka Rolling Thunder. Sempat buka Rolling Thunder tapi mati langsung di tangan Abad. DB udah sekarat juga di belakang, langsung keluar juga. Abad berhasil di kill. Dan iya, dia dapetin killnya 1 tuker 1 dan Lifesteal Rema 3 ada damage lagi. Nice opening dari Raven, tapi sayangnya Abad mati begitu aja. Oke, Roshan udah sekarat. Fan Fear, miss. Babang juga banget yang sen itu Roshan, side office, awas dicolong. Hati-hati, ada dua hero bisa loncat, Ember sama Mars. Oh, Harpoon kena, DB loncat langsung di situ. Ada Spear keluar juga di situ, stun connect. Sementara DB masih bisa nge-heal dan Jinx bakal lewas langsung. Di belakang Karo buang ulti, tapi ada BKB dari YD sama Repel juga. Dan harusnya mati juga sini Crystal Maiden ya. DB udah ngumpet aja, Babang kena stun. Belum ada pick up-an lagi, sementara side office di belakang dapetin dua hero Yowe. Sementara Faris juga bakal mati, kok jadi kalah di sini. Iya deh, sendirian sekarang 1 lawan 3 kena stun di situ dan mungkin bakal mati juga. Spear Rebuke masih cooldown tapi harusnya tewas di sini Babang. 6 detik buat stun tapi bakal diberesin langsung. Dan iya, sisa Panggo yang baru aja TP Daya. Dai, awas mati Dai. Coba di ward dulu si Abad. DB mati kena set off sama Enjong anjir. Eh, sama Saper berduaan. Roshan jadi ini juga. Eh, sniper nemuin Panggul disitu kena Searing Chain Spear. Ada roll up Rolling Thunder. BKB yang sweep chat juga 5 detik buat DB. Tapi gak ada Sven buat 30 detik. Nyangkut lagi si Daya, Jinx sih tetap mati juga. Kita Roshan bakal diambil sama Abad. Dan waktunya reset. Invest cabut langsung. Oh, Force Staff, Searing Chain kena di situ. Masih coba di fight di sini sama Darling. Ada Sunrise Supernova belum ready. Sementara Batrider bakal mati langsung lagi sini. Sementara Sven-nya masih belum respon. 11 detik buat IED DB. Coba dikejar lagi Vice Wally. Kena Spear di situ dan tewas langsung. Next DB bakal jadi tumbal mungkin 3600 HP. Ada Repel, tapi Arena keluar. Repel-nya habis 20 detik cooldown. Yuhu, tewas langsung gitu Life Healer. Tapi harusnya mati di sini DB. Minimal Aegis pecah, tapi nyawa juga hilang. Dari 7 kali lead langsung hilang leadnya di situ ya. Tiba-tiba flashback game 1 gini, team fight dekat Roshan ye. Tiba-tiba jadi flashback begini. Kok jadi masuk satu persatu, chain feeding satu persatu ya. Lagi-lagi ya udah lepas aja sih harusnya tadi. Sven, si aman Babang. Babang masih 30 detik anjir buat respawn. Oh, sesat lagi tuh. Satu persatu nyetor nyawa anjir. Tiba-tiba jadi dua kali di musuh dari 7K anjir. Turun langsung. Ya, gak hati-hati dari ini, dari bocil. Chain feeding gitu anjir. Ya, Babang Dedalus Satanic next. Eper, BKB. Ya ada ya, kena Searing Chain. Awas, tiba-tiba diloncatin nama Mars. Rolling kan Mortimer Kiss. SNK juga udah beres di Yowie. BKB udah beres. Mars juga udah punya BKB. Sivas next. LS juga next second nullifier. Jadi boot by repel sama GA. Repel GA langsung di nullifier, hilang. Aduh. Tautir 1 belum hancur juga ini anjir.
Daya dapetin double damage juga. Aghanim, Diffusal Bling, DB Bling Dagger. Ya butuh inisiator sih emang server, cuman dia doang yang bisa inisiat pakai lasso. Dan apa bisa langsung di sini gak hati-hati abad, ada vision di situ. Ada backupan langsung damage dari Sven, tapi masih gak cukup di situ, masih bisa invest karena CM di situ abad masih selamat sementara. Raven buka BKB sama juga kayak Yowei. Iya dia kena kite di sini BKB sama ultinya. Masih bisa fight supernova kebuang, masih ada arena spear walaupun gak ada BKB. Sementara Jinx sih tewas arena keluar dapetin 2 hero tapi 1 blink dan Omni Knight yang bakal jadi tumbal kayaknya. Masih ada GA, masih ada stun tapi dari Carlo juga di situ. Ulti keluar juga udah gak ada repel lagi dan kali ini DB kayak bakal tewas. Damage harusnya cukup dan DB ya ditinggal sama teman-temannya. Goodbye Daud. Mati. Modar dong. Tiga kali di Darling. Udah ajan. Masjid gue belum dengar suara ajan. Yang buka dulu tuh ajan. Ya, tower masih dihancurin juga sama abad. Aduh, tadi abad pakai gak mati segala lagi ya. Tuh harusnya tadi dilempar semua sih spell karena abad. Pastiin mati itu abad. Salahnya di situ. Si abadnya selamat lagi. Abadnya bisa selamat. If you're in the vicinity of Dire's top tower, I'd put on a hard hat. Oh, atas Shaper nyoba split push ketangkep juga sama Mars. Oh, baru tuh ajan. Ya bentar gua buka dulu bentar ya, 5 menit. Oh, ini enggak ada observer ya. Oh, ya ada observer ya. Layar perspektifnya babangnya enggak ada. Bentar buka dulu 5 menit. Batalin dulu. Radiance throwing all they've got at Dire's bottom tower. Man, Radiant does not like Dire's bottom tower, and it shows. I am not a betting man, unless it's basketball, football, horse racing, rugby, cricket, or curling. But if I was, if Dire doesn't haul ass on Radiant's top tower, there's not going to be a tower left. Purification. If you're a fan of Radiant's top tower, I'd shut my eyes. Radiant's top tower just got demolished. Looks like Dire's top tower is in some trouble. Gold for my master. Dire's top tower is really taking a beat. Middle tower is about to be a pile of smoking rocks. Regeneration. If you're in the vicinity of Dire's top tower, I'd put on a hard hat. That baby is coming down. Dire's top tower is really taking a beating.
Oke. Alhamdulillah. Selamat berbuka yang udah berbuka. Oh. Arena Spear langsung dikeluarin juga, BKB dipencet langsung di situ, rolling keluar dari daya Supernova. Bet udah mati duluan, Carlo bakal mati, tapi iya deh dalam bahaya juga di depan sendirian, tapi Lifestealer bisa mati di sini. Enggak sempat ngapa-ngapain Lifestealer, invest-nya enggak keluar. Sementara Mars bakal mati, Raven harusnya di sini. Dan damage cukup 3 hero mati dari sisi Darling. Sayangnya Roshan masih lama. 2 menit buat Roshan. Enggak sempat itu Lifestealer buat invest. Ya ini makanya butuh Aghanim sih Lifestealer. Jadi kalau dia diloncatin sama Sven, misalkan udah sekarat, bisa sempat invest ke BKB piercing ke arah Sven juga lagi. Sementara Jinx sih, ya tewas, easy kill. Nice. Ya BKB dia. Kayak sih enak Aghanim sih gue ngerasa. Ya BKB juga gak jelek sih emang. Mah Aghanim enaknya tuh bisa nge-kite Sven itu dia. BKB dipencet tetap bisa di-invest, kena disarm juga. Ya Roshan sayangnya masih lama buat bocil 1.30, jadi masih ada chance Darling buat kontes lagi. Buff Esteh nih si Babang. Babang buff dapat buff Esteh nih, daya juga sama. Dapat buff sempolnya Julio. Ya Yahweh, Aghanim next. Marsnya ke Refresher, si Epen. Double Arena Spear. Ya Sven udah punya Daedalus, Satanic next. Panggo, Buzzer beres. Tarin langsung next item. Ya, bakal ada fight lagi nih, rebutin Roshan udah pasti. Masih 64% di Darling. Kalau kata Gaben. Ya, udah pada nge-tap di atas aja, bakal respon di atas. Ya, smoke dipakai sama Darling, mereka juga nggak mau ngasih free Aegis. Ada invest bomb juga di Mars. Ada vision di sini dari Faris. Oh, break langsung IED. IED depan banget ini. Bisa langsung di-spear, dia kena arena spear. Gak sempet BKB sih di Babang, bakal mati langsung. Kayak dia nggak bisa di-save, masih bisa di-save. Mungkin situ Babang nggak bisa di-save. 95 detik mati, Barlow bakal mati. Sementara Supernova dibuang tapi telat, kayaknya nyoba reset dulu Yowei. Juga coba mundur, rolling juga udah kebuang, tapi buyback dipakai sama Babang, tapi enggak ada ulti Babang di sini. Iya deh, abad coba fight karena Omni. Ulti fire keluar, enggak ada repel, enggak ada gaya, dan harusnya DB juga tewas di sini. Rebuke spear miss. Oh, kena Kara. Panggo dan tewas juga di situ Omni. Faris masih selamat. Oh, ini gimana? All in buyback. Apa balik aja? Oh, balik aja kayaknya. Oh, Babang kenapa buyback dia? Tuh call siapa lagi tuh nyuruh IED buyback? Kagak ada all, kagak ada GA masalahnya. Buyback TP ke outpost juga enggak ada GA, gimana fight-nya? Dieback yang ada. Aduh. Tuh sama kayak tadi, persis sama kayak tadi game 1 tuh, sniper lagi nge-hit di sini tiba-tiba ketangkep kan. Tadi Babang juga sama di sini tiba-tiba ketangkap Arena Spear, enggak sempat BKB. Ada aja anjir. Tinggal nge-tap di high ground sini padahal anjir, tunggu aja di high ground sini nih. Taro vision, tunggu di sini. Nongol di lane tiba-tiba modal. Persis banget itu kayak tadi game 1 kan. Tadi daya sekarang IED anjir. Tadi daya barusan game 1 kayak gitu juga. Keulang lagi anjir. Deja pu begini. Gak sempet BKB lagi. Ya mungkin pede sih dia. Pikirnya ada repel kan, ada GA dari DB, aman. Lupa ada nullifier. Oh, loncat langsung, Sven hilang si M-nya baru, tapi cuma pos 5. YD juga commit pake GS. Ya gak begitu masalah buat Darling, Aegis juga masih lama. 4 menit buat Aegisnya si Yabat. Farming buat BKB. BKB udah beres ya, cuman kurirnya mati dia. Yahweh udah punya apa lagi? Cheese, Gleipnir next. Marsnya Refresher bentar lagi. Ya gope lagi buat Refresher. Raven dapetin DB tapi miss, repel dikeluarin sama DB. Tower bakal diambil, high ground kayak nunggu CM dulu mungkin.
Beberapa item lagi, bentar lagi pada selesai. Abad BKB dikulir, nunggu 2 menit dulu palingan. Epen bentar lagi repressor. Oh, Saber bakal jadi korban, Spear keluar, dan Saber bakal tewas di sini. Fire juga sama, dan Raven dapetin last hit ya. Aduh, aduh, aduh. 7 kali sekarang di Darling, 78%. Nah, apa ya, Pinoy teamfightnya selalu decision makingnya bagus anjir. 5 Pinoy ya pasti. Mau stakan sehari jadi juga teamfightnya rapih juga anjir. Ya, Hex juga udah beres. Oh, Hex bukan Refresher itu. Ya ada itunya tadi, Mystic Staff. Ya, Hex juga udah beres di Dyer. Ya, atas juga gedipus sama si Abad. BKB-nya masih 1 menit di kurir. Ya, Shard juga, Shardnya apa sih dia? Oh, Open Wounds ya. Belum beli Shard ya dia tadi, kayaknya berharap dari Tormentor banget ya Abad. Ya, Shardnya juga belum dibeli, Open Wounds, tambahan lifesteal lagi buat si Abad. Ya, atas coba dipush juga. Iya deh, tadi sambil megang bakwan ya, tangan kanannya, tangan kirinya. Jadi gak sempat mencet BKB. Ya, Tormentor loncat, panggo di situ dah ya, tapi udah telat. Udah pada cabut, ada invest Glimmer Cap. Si aman Abad. Ya kayak ini Abad dapetin Tormentornya, gak perlu beli lagi dia. Temennya kayak udah pada punya tuh. Ya dia doang yang belum punya, makanya jatuh ke Lifestealer Shardnya. Ya bisa dipakai buat Aghanim atau Basher mungkin, Abyssal. Tapi gak ada slot juga sih dia. Gak ada Nullifier. BKB yang terbuang Aegis. Oh Basher tuh. Ya Basher next buat Lifestealer. Apa mau langsung buzzer, tapi kayak BKB udah selesai sih di kurir. Nunggu kurirnya respawn. Midlane coba dipush juga di sini sama Abad. Aegis 136. Ya, they come they die dah. Sabar udah. They come they die. Jangan sampai they come we die. Harus they come they die. Ember on the way, BKB juga on the way juga di Abad. Ya ada di kurir BKB-nya, udah selesai. Basher next. Basher. Ya Octarin juga udah selesai buat Daya. Buyback gimana buyback? Oh, Lasso berhasil dapetin Lifestealer disini, mungkin bisa dibuat langsung. Ada Aegis dan ada Lifestealer Rage juga, masih aman Abad. Ya tebel sih. 3 KHP kayak nggak bisa diburst langsung. GS-nya nggak kepancing untungnya si Babang. Jadi guys, Lasso masih 40 detik, nggak begitu lama juga cooldownnya, level 3. 1 menit kurang, ya 50 detik. Ya, lanjut high ground, apa balik dulu? Lifestealer masih ada Aegis, dan Hex kena di tupang Olioran, dan 2 Iron Spear, kombo dari Raven datang di sini. YDD, tapi damage-nya bakal cukup buat ngebunuh 2 core, nggak ada buyback dua-duanya. YDD harus ke solo carry sekarang di sini, nggak ada BKB lagi, dia kena ulti dari CM, dan tewas juga dieback YDD. GG dong, kalau kayak gini bang. Aduh, gak ada buyback juga si Daya sama DB. 2 Spear kebab, Time Raven, mode Amar the Packer. OMG. Bisa satu garis begitu anjir, kena Spearnya berduaan. Kagak ada yang sempat mencet BKB, gak ada yang punya BKB lebih tepatnya. Ah, GG dong. Aduh, begini doang kalahnya kayak tadi lagi anjir, anti klimaks. Ya. Lagi-lagi bocil harus kalah di final, gagal lagi buat ke close qualifier, dan darling, Raven is better than Kuku. Dia tahu Kuku lagi nonton si Abad. Raven is better than Kuku. Kirain is better than DB. Better than Kuku. Ya, darling berhasil menang lawan bocil 2-1 dan berhasil lolos ke close qualifier. Besok ketemu Aurora mereka. Kita lihat bracket dulu dah. Aduh. Gagal lagi Son. Ya PGL dah lusa. Coba lagi ya. Ini bracket udah keluar nih. Ya, Aurora ketemu Darling 3.0 jam 11. Geek Fam Neon Talon main lawan Execration nih, strong juga nih Execration, kayaknya ada 4-2-3. Tapi Talon sih harusnya menang sih. Sama MAG lawan Blacklist. Mayan susah juga kemarin mereka lolos ke Elite League. MAG ketemu tim tier 1 juga nih. Ketemu Gebi. Ketemu Mango Pinoy. Dagu Pinoy. Ya besok ada saya sama Eastern Europe kalau nggak salah.
Ya Spirit main dari ini aja, Lost Wildfire. Mena masih tanggal ini NGX, kali ini nggak free ya NGX, ada PSG Quest. Nggak congrats NGX langsung. Tapi nggak ada Winter Bear, ini bubar ya Winter Bear. Apa nggak lolos di Open Qual? WEU juga rame tuh, OG Liquid, oh ya Liquid kemarin juru kunci ya. Liquid OG Secret Tundra, berapa slot? 2 slot. Tundra di mana? Aduh berat banget anjir Emon. Temu Entity terus ketemu Liquid, plus 1. Secret Mouse OG Navi Junior. Navi Junior kenapa main di WEU anjir? Orang Eastern Europe semua begitu. SA Boom juga udah gak free lagi, ada Heroic. Kemarin easy peasy lawan Biskos. NA, Shopee Pie, ya Nouns palingan. Saingan terberat, oh Fart Studio nih, Jenkins. Cuman quest mah easy lah. Ya lanjut lagi besok dah, besok dari jam 3 ada MAG, kayak gue ngekas MAG. MAG official broadcast ini. MAG lawan Blacklist jam 3 besok. Ya lanjut lagi besok, thank you yang udah donasi, yang udah like, yang udah subscribe, thank you berat. Kita lanjut lagi besok jam 3. Gue pamit undur diri, selamat berbuka. Thank you. GG.